是你。抱歉，我错了。他操！这战苍穹！收！呵呵呵，就是这个。Dimulai di sebuah pemakaman dengan seorang pria yang saat itu sedang mendem ciu. Sambil berbicara ngelantur, pria itu tiba-tiba melihat ada beberapa mayat hidup yang sedang menggali pemakaman di sana dan membawa sesosok mayat yang sudah mereka gali. Belum diketahui siapa dalang di balik pembongkaran mayat tersebut dan siapakah sosok mayat yang mereka bawa. Pagi harinya seluruh warga desa pun berkumpul karena mengetahui pemakaman telah dibongkar oleh seseorang. Setelah diperiksa, ternyata mayat yang telah dicuri dari pemakaman tadi malam adalah seorang kakek yang bernama Zhang Xilin. Kepala desa yang mengetahui hal itu pun langsung menghubungi cucu semata wayang Zhang Xilin yang saat itu sedang kuliah di kota dan dia bernama Zhang Chulan. Seorang mahasiswa cupu plus jomblo akut yang tentu masih perjaka dan juga agak sedikit nyeleneh. 我爷爷尸体被人偷了。Setelah kembali ke desa, Chulan yang terkejut dengan mayat kakeknya dicuri pun bertanya-tanya siapa dan kenapa harus mayat kakeknya yang diambil. Dan tiba-tiba datanglah seorang wanita polos dengan menggunakan traktor, malah membuat Chulan dan warga desa tambah bingung. Karena wanita yang bernama Zhang Baobao ini mengaku sebagai kakak Chulan yang sudah lama berpisah. Padahal selama ini semua orang mengira kalau Chulan adalah satu-satunya cucu dari Zhang Xilin. Dan karena Baobao ini mempunyai bukti-bukti yang cukup konkret, warga desa pun mengaku akuinya sebagai kakak kandung Zhang Chulan. Deng Yude, dia tadi sebenarnya sudah datang ke rumah. Lihat ini mata, ini mulut. Oh ya, saya ingin. Kamu cuma dengan gambar ini, kamu tanya kamu. Sekarang sedang berbicara tentang apa? Tidak mengganggu, tidak mengganggu. Malam harinya sambil membawa makanan kesukaan kakeknya, Zhang Chulan pun kembali ke pemakaman untuk sekedar melepas rindu di batu nisan kakeknya. Namun saat curhat, tiba-tiba Chulan melihat ada sesosok wanita yang tampak sedang menggali kuburan. Karena mengira dialah pelaku atas penggalian kuburan di sana, Chulan pun mencoba memfoto wanita tersebut. Namun ternyata wanita yang saat itu ada di hadapannya adalah Zhang Baobao yang mengaku sebagai kakaknya. Setelah gagal kabur, Baobao lantas menyeret Chulan masuk ke dalam lubang untuk segera menguburnya. Walaupun awalnya mengaku sebagai kakaknya, namun Baobao sepertinya hanya membohongi Chulan dan seluruh warga desa. Entah siapa sebenarnya Baobao ini. Yang jelas tampangnya yang sangat lugu dan polos ternyata tidak bisa dianggap enteng sama sekali. Karena dia bahkan sanggup mengalahkan seluruh mayat hidup yang hendak menyerang mereka dengan ilmu bela dirinya yang sangat hebat dan juga pisau andalannya. Ya, walaupun Baobao tetap tidak menolong Chulan dan meninggalkannya dengan para mayat hidup yang tersisa. Setelah meninggalkan Chulan di pintu pemakaman, Baobao bertemu dengan seorang pria yang bernama Susan untuk menanyakan hasil investigasinya. Ternyata Baobao bukanlah sosok dalang di balik penculikan Zhang Xilin, melainkan ia hanya ditugaskan untuk memeriksa bahkan melindungi jasad Zhang Xilin dari orang-orang yang hendak mengambilnya. Dan ketika mengetahui kalau Baobao meninggalkan Zhang Chulan seorang diri dengan segerombolan mayat hidup, Susan langsung bergegas menyusulnya. Tapi ternyata Chulan sudah tidak ada di sana dan seluruh mayat hidup sudah binasa. Hanya
Keesokan paginya saat Sulan sedang tertidur di kampus, tiba-tiba Feng Baobao sudah berada di sampingnya dan menjadi mahasiswa di kampus itu untuk mengawasinya. Ternyata Baobao mengawasi Sulan karena ingin mengetahui bagaimana cara Sulan kabur dari para mayat hidup malam lalu. Yang dimana Baobao sempat mengetahui kalau Sulan sebenarnya bukanlah manusia biasa. Karena Baobao malam lalu sempat melihat di tangan Sulan ada sebuah tanda dan juga ada sebuah pasir penghalang yang tertanam di dalam dada Sulan. Baobao pun meminta duel dengan Sulan untuk melihat seberapa hebat sebenarnya dirinya. Namun bukannya melawan, Sulan sendiri malah bersimpuh di hadapan Baobao dan mau tidak mau harus menjadi pelayannya. Lalu kita beralih ke sebuah rumah sakit dengan seorang wanita cantik nan jelita yang bernama Xiahi dan juga seorang pemuda yang bernama Lu Liang. Mereka adalah kelompok penjahat dari grup Quan Xing yang telah mencuri mayat Zhang Xilin, kakek Sulan. Ternyata tujuan mereka membawa mayat Zhang Xilin adalah untuk mengekstrak jiwanya demi mendapatkan informasi tentang kekuatan yang dimiliki oleh Zhang Xilin. Namun karena hanya bisa mendapatkan sedikit informasi dari jasadnya, mereka pun memutuskan untuk menculik Zhang Sulan dan berharap ia juga manusia super yang memiliki kekuatan setara dengan kakeknya. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Wang Ye, seorang pendeta sakti dari Gunung Wudang, di mana rumornya para pendeta di Gunung Wudang memiliki kekuatan yang bisa menghentikan waktu. Dan benar saja, saat Wang Ye hendak pulang ke Gunung Wudang, di stasiun tiba-tiba waktu di sekitarnya pun berhenti padahal ia tidak sedang menggunakan kekuatannya. Di saat itu ada sebuah kereta api yang muncul dari sebuah lorong waktu yang tiba-tiba menarik Wang Ye ke dalam gerbong. Setelah masuk ke dalam gerbong, tiba-tiba Wang Ye melihat seluruh penumpang yang ada di sana ternyata sudah tewas mengenaskan dengan seorang pelaku yang masih berdiri di hadapannya dengan berlumurkan darah. Namun yang anehnya, pria yang Wang Ye lihat di dalam gerbong itu yang telah membantai seluruh penumpang adalah Zhang Sulan. Entah apa maksud dari penglihatan Wang Ye tersebut, tapi yang jelas orang yang ada di hadapan Wang Ye memang benar-benar Zhang Sulan. Dan kita akan kembali ke masa lalu Sulan saat ia masih berusia 8 tahun bersama kakeknya. Saat itu Sulan sedang didemo oleh warga sekitar karena telah membuat anak-anak mereka babak belur. Bukan tanpa alasan Sulan membuat mereka menjadi seperti itu, karena saat itu dia ingin membantu temannya yang sedang dibully. Namun tetap saja kakeknya Zhang Xilin melarangnya untuk menggunakan teknik bela diri untuk menghajar anak-anak badung. Dan karena ia tidak ingin Sulan berkelahi lagi, Zhang Xilin lantas membuatkan gelang karet di tangannya untuk menjepret tangan Sulan agar ia tahu rasanya sakit sebelum ia menghajar orang lain. Karena ternyata setiap kali Sulan berkelahi, mereka harus segera pergi mencari tempat tinggal baru yang ucap kakeknya demi kebaikan Sulan sendiri. Setelah hari-hari Sulan penuh dengan kesialan, ia pun meratapi nasibnya yang begitu buruk sambil menangis di atas ranjang. Namun saat kesialan selalu menimpanya, tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang meminta mereka untuk segera bertemu, mengenal satu sama lain. Tentu karena Sulan memang jomblo akut, ia pun langsung kegirangan bukan main karena ada wanita cantik yang mau bertemu dengannya. Dan begitu Sulan OTW ke lokasi pertemuan, alangkah terkejutnya Sulan saat melihat wanita cantik yang bernama Lian Yan itu ternyata jauh lebih cantik dari foto profilnya di medsos. Sulan pun lantas malu-malu kucing karena tidak tahu harus bereaksi seperti apa di hadapan wanita cantik.
Dan begitu sampai pada klimaksnya saat mereka sudah berada di gang yang sunyi sepi hanya berdua saja. Culan pun dibuat berdebar karena mendapati Yan-Yan yang sudah tidak sabar lagi hendak mencipoknya. Tapi ternyata ekspresi mupeng Culan sejak tadi ternyata hanya pura-pura. Karena ia mengetahui kalau Yan-Yan adalah orang yang telah menculik jasad kakeknya dari pemakaman. Namun sayang, Culan terlambat menyadari karena dirinya sudah terkena jurus Yan-Yan si pengendali Ali boneka. Aku cembelah. Coba. Sama cekok. Setelah berhasil membawa Sulan, Luli yang lantas segera mengekstrak ingatannya untuk mengetahui kehidupan kakeknya di masa lalu. Namun baru saja Liang mengekstrak ingatan Sulan, Susan dan juga Bau-Bau ternyata datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dan karena mereka berhadapan dengan kelompok Kuan Xing yang terkenal kejam, mau tidak mau Susan dan Bau-Bau harus menghadapi mereka dengan beradu kekuatan. Dibantu dengan beberapa karyawan dari perusahaan Susan yang juga mempunyai kekuatan super, mereka mencoba mendapatkan kembali Zhang Sulan dan juga berusaha menangkap kelompok Quan Xing agar dunia kekuatan super tidak lagi kacau karena ulah mereka. Namun sayangnya ternyata Xia He sendiri mempunyai kekuatan yang cukup membuat Susan sangat kerepotan, dimana kekuatan Xia He mampu membuat Susan menjadi error karena efek kekuatan pesonanya. Namun beruntung masih ada Bau-Bau yang bisa menandingi kekuatan mereka. Setelah berhasil merebut kembali Zhang Sulan, ia lantas dibawa ke sebuah perusahaan pengiriman paket ekspres untuk bertemu pimpinan Bau-Bau yang bernama Su Xiang. Sulan dibawa ke sana untuk diberitahu sebuah rahasia kalau sebenarnya di dunia ini banyak sekali manusia super yang mereka sebut sebagai orang asing. Dan karena banyaknya orang asing yang berkeliaran, maka Su Xiang dan di seluruh dunia membentuk tim untuk mengawasi para manusia asing yang ada dengan menyamar sebagai perusahaan pengiriman paket atau kurir. Semua itu dilakukan agar para manusia asing tidak mengganggu ekstabilitas, hancur bahasanya ekstabilitas, atau keamanan dari kehidupan manusia biasa. Setelah mengetahui kalau ternyata banyak sekali orang asing di dunia yang mempunyai kekuatan super, Sulan juga diberitahu kalau dirinya sebenarnya juga adalah orang asing dan mempunyai kekuatan super yang diwariskan dari kakeknya Zhang Xilin yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Namun mendengar perkataan tersebut dari Su Xiang, Sulan tidak percaya begitu saja karena sejak kecil ia tidak pernah tahu menahu kalau dirinya mempunyai kekuatan super yang diwariskan oleh kakeknya. Dan kita akan flashback ke 12 tahun yang lalu untuk mengetahui saat-saat terakhir Sulan bersama kakeknya. Dimana pada hari itu Sulan diajari kakeknya untuk memasak makanan kesukaan mereka karena kakeknya hendak pergi selama 3 hari ke depan. Sulan juga diminta untuk tidak berkelahi lagi saat ia sedang tidak ada di rumah. 3 siku daging merah pun disediakan untuknya selama kakeknya pergi yang entah kemana. Hari pertama Sulan melahap daging itu dengan lahapnya. Hari kedua Sulan mulai agak kesepian karena kakeknya tidak ada di rumah. Dan saat hari ketiga Sulan memakan siku terakhirnya, ia pun mendengar langkah kaki kakeknya yang pulang ke rumah. Namun saat dilihat keluar, ternyata kakeknya Zhang Xilin sudah terkapar dan menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu kita beralih ke Gunung Longhu dengan seorang pemuda berambut putih bernama Zhang Lingyu yang sedang berlatih di Istana Guru Surgawi. Istana Surgawi adalah pusat segala kekuatan dari manusia asing yang ada di dunia. Dan di sana juga tempat di mana para tetua manusia asing berkumpul dan membuat rumusan agar dunia manusia biasa bisa tetap mereka jaga. Lingyu sendiri adalah murid pilihan yang sangat berbakat, dipilih langsung oleh para tetua untuk meneruskan eksistensi mereka atau bisa dibilang
Ling Yu adalah penerus dari salah satu jurus terkuat yang pernah ada di antara manusia asing. Kembali ke perusahaan dengan Susi yang saat itu sedang menginterogasi Yan Yan yang berhasil mereka tangkap waktu lalu. Yan Yan diinterogasi untuk memberitahu alasan apa sebenarnya mereka mencuri mayat kakek Zulan. Ternyata mereka mencuri mayat Zhang Xilin untuk mencari rahasia dari kekuatannya yang mereka sebut sebagai sumber kehidupan. Karena diketahui kalau kakek Zulan dahulu adalah orang asing terhebat yang pernah ada. Semua itu dibuktikan saat dahulu kakek Zulan pernah membunuh banyak sekali manusia asing pada peperangan yang mereka kenal sebagai Perang Jiangxi, di mana ternyata perang tersebut dipicu karena semua manusia asing yang ingin merebut kekuatannya. Di sisi lain, tepatnya di Istana Surgawi, para tetua yang saat itu sedang ngumbe-ngumbe Ciyu lantas membicarakan Zhang Xilin yang katanya ia dahulu berasal dari Istana Surgawi. Rupa-rupanya nama kakek Zulan yang sebenarnya adalah Hua Yi. Dan nama Zhang Xilin adalah nama samaran saat ia memutuskan untuk tidak tinggal lagi di Istana Surgawi. Mengetahui kalau Zhang Xilin mempunyai seorang cucu, ia pun meminta Ling Yu untuk memberikan surat undangan terbuka kepada Zhang Xulan agar ia mau datang ke Gunung Longhu untuk mengikuti kontes perebutan gelar Master Surgawi, yang mana kontes ini hanya akan diadakan selama 2000 tahun sekali dan biasanya tidak dibuka untuk publik. Sementara itu, Zulan yang sedang merenungi kenyataan kalau kakeknya adalah manusia asing terkuat, tiba-tiba ia dikunjungi oleh sesosok boneka yang entah siapa dan langsung menculiknya. Ternyata Zulan diculik oleh para manusia asing yang juga menginginkan kekuatan yang ia warisi dari kakeknya. Namun di tengah jalan tiba-tiba Ling Yu dan dua murid surgawi lainnya ternyata sudah turun gunung untuk menjemput Zulan sesuai perintah tetua. Tapi penjemputan itu tidak semerta-merta sekedar menjemput biasa, melainkan Zulan akan diuji dan diseleksi di tempat untuk memastikan apakah ia memang pantas untuk merebutkan gelar Master Surgawi. Namun karena Zulan sendiri tidak begitu mahir dalam ilmu bela diri, ia pun agak kebingungan saat tiba-tiba diuji oleh Ling Yu. Karena merasa sia-sia membawa Zulan, Ling Yu pun hendak mengakhiri uji cobanya dengan jurus pamungkas dari Gunung Longhu yang disebut Kutukan Cahaya Emas. Namun saat menerima Kutukan Cahaya Emas itu, ternyata Zulan sendiri bisa menangkisnya karena ia juga menguasai jurus yang sama. Heran karena ada orang di luar Istana Surgawi yang menguasai kutukan cahaya emas, Ling Yu lantas bertanya kepada Zulan siapa sebenarnya dirinya dan siapakah yang telah mengajarkan kepadanya jurus tersebut. Namun ketika Zulan mengatakan kalau kakeknya lah yang telah mengajarkan jurus tersebut kepadanya, Ling Yu malah dengan lantang menghina kakek Zulan sebagai pengkhianat dan langsung menyerang Zulan dengan kekuatan penuhnya. Mengira kalau Zulan sudah terkabar oleh serangannya, tiba-tiba ternyata Zulan sendiri masih mampu bangkit dari serangan pamungkas Ling Yu. Masih tidak terima kakeknya dihina, Zulan lantas menunjukkan kekuatannya yang selama ini ia sembunyikan, yang pernah diajarkan oleh kakeknya. Sambil mengingat-ingat kembali apa yang sudah pernah diajarkan kakeknya dahulu, Zulan pun tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang sangat overpower, bahkan melebihi kekuatan Ling Yu. Dimana selain Ling Yu, ternyata Zulan juga telah menguasai jurus kutukan cahaya emas dari Gunung Longhu. Namun ternyata Zulan sendiri masih bisa ditumbangkan oleh Ling Yu karena ia masih setengah-setengah dengan menggunakan kekuatannya.
Setelah ditumbangkan oleh Ling Yu, Feng Bao Bao yang mengetahui Sulan sedang menghadapi seseorang yang sangat kuat lantas langsung menghampirinya untuk membantu. Namun bukan membantu adu kekuatan, tapi membantu untuk menguatkan mental Sulan agar ia mengeluarkan semua kekuatan yang masih disembunyikan. Bahaya. Setelah dibantu oleh Bao Bao, akhirnya Sulan pun memutuskan untuk mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki. Dimana ternyata Sulan telah menguasai jurus yang bahkan lebih kuat dari kutukan cahaya emas yang disebut Leva. Tentu mengetahui kalau Sulan mampu menguasai Leva, Ling Yu pun kaget bukan main dan mau tidak mau harus menghadapi Sulan dengan jurus yang hampir sama, yakni Rafa. Namun ternyata Rafa sendiri diketahui jurus yang masih ada di bawah tingkatan Leva milik Sulan. Setelah adu kekuatan dengan Sulan menggunakan Rafa versus Leva, Ling Yu tambah dibuat kaget lagi karena Feng Bao Bao yang entah bagaimana caranya bisa menghentikan serangan terkuat itu hanya dengan sebilah pisau. Tidak ingin ambil pusing karena sudah kalah adu kekuatan, Ling Yu pun memberikan kualifikasinya kepada Sulan agar ia ikut dalam kontes bela diri yang akan diadakan 2 bulan lagi di Gunung Longhu untuk merebut gelar Master Surgawi selanjutnya. Sementara di tempat lain dengan Wang Ye di Gunung Wudang, yang ternyata ia juga mendapatkan undangan untuk mengikuti kontes bela diri di Istana Surgawi. Rumor akan adanya kontestan yang sangat hebat hampir mengalahkan Ling Yu pun sudah tersebar di mana-mana, yakni Zhang Sulan. Dan setelah melihat foto dari Zhang Sulan sendiri, alangkah terkejutnya Wang Ye, karena ia adalah orang yang pernah dilihat kala pembantaian di kereta waktu lalu. Dan bahkan setelah melihat foto itu, tiba-tiba waktu pun kembali terhenti di Gunung Wudang, di mana Wang Ye kembali masuk ke dalam kereta dengan Zhang Sulan yang masih berada di sana. Namun anehnya, walaupun Wang Ye belum pernah bertemu langsung dengannya, Sulan sendiri nyatanya sudah mengenal Wang Ye yang sepertinya penglihatan ini adalah datang dari masa depan. Wang Ye, kamu akhirnya datang. Kamu kenal saya? Kembali dengan Sulan dan Feng Bao Bao yang pada hari itu menuju ke sebuah villa di pinggir hutan untuk melatih Sulan agar mampu bersaing di kontes bela diri di Istana Surgawi. Karena waktunya hanya sekitar 2 bulan lagi, Bao Bao pun melatih Sulan dengan kerasnya sampai Sulan-Sulan sendiri mengeluh seperti bayi. Namun apapun yang dikeluhkan oleh Sulan, Bao Bao tetap melatihnya sebisa mungkin untuk mengeluarkan semua potensi yang ia miliki. Sulan juga diberitahu kalau semua pelatihan ini adalah untuk kebaikannya, di mana jika Sulan mampu memenangkan kontes tersebut, maka ia bisa mengetahui rahasia dan masa lalu kakeknya yang sangat ingin ia ketahui. Namun ketika Sulan sudah termotivasi dan fokus dalam berlatih, malah Bao Bao membuat fokusnya pecah. Soalnya Bao Bao malah buka baju di depan Sulan dengan alasan mau mandi. Di walah nduk, ngono nek aku dadi Sulan yo enggak fokus, langsung mak celeng si Joni langsung 900 derajat, cuk. Hari demi hari berlalu ketika Sulan masih terus berlatih untuk memaksimalkan kekuatannya. Namun apa daya, bayang-bayang lekuk tubuh Bao Bao masih berputar-putar di kepala atas dan kepala bawah Sulan. Bao Bao yang mengetahui Sulan tidak fokus dan berpikir jorok pun langsung mempunyai ide untuk Sulan agar ia bisa kembali fokus. Namun idenya malah benar-benar nyeleneh. Bao Bao malah membawa beberapa gadis cantik untuk Sulan agar ia bisa menyalurkan hasratnya supaya latihan mereka bisa kembali dilanjutkan. Especially to our party,
Namun setelah dibawakan beberapa gadis cantik oleh bau-bau, rupa-rupanya Sulan bukannya langsung mak celeng, mak plok-plok-plok. Sulan malah tersinggung dengan etiket baik bau-bau, di mana ia merasa sangat terhina dengan tindakan bau-bau yang memperlakukannya seperti pria yang sangat murahan. Karena ternyata Zhang Sulan sendiri sudah jatuh hati kepada bau-bau, bahkan menganggapnya sebagai kakak yang selalu memperdulikannya. Setelah bertengkar dengan bau-bau, Sulan yang berkeliaran di pinggir jalan dengan sebotol ciu sambil mendem tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Shayan yang hendak memboyongnya ke rumah, dan dia juga adalah orang asing yang menginginkan kekuatan Sulan. Zhang Chulan, Setelah tersadar, Sulan pun dibawa oleh Shayan untuk menemui ayahnya yang bernama Feng Zhenghao. Feng Zhenghao sendiri adalah CEO dari perusahaan serikat dunia yang juga pengawas para manusia super seperti Su Xiang, CEO Paket Express. Setelah Sulan bertengkar dengan bau-bau, ketua Feng pun berusaha menarik Sulan agar ia mau masuk ke dalam timnya dan bergabung dengan klan serikat dunia. Gak tanggung-tanggung, ketua Feng menawari putrinya Shayan sebagai istrinya kelak jika Sulan mau bergabung dengannya. Sementara itu, Bao-bao setelah ditinggal pergi oleh Suyan, ternyata ia langsung frustasi bukan main. Susan dan Susi pun tak tahu harus berbuat apa dengannya karena selama ini Bao-bao memang tidak pernah sedih, menangis ataupun frustasi. Namun karena Bao-bao mengatakan kalau ia mau minta maaf kepada Sulan, Susan dan Susi pun mempunyai ide yang sangat cemerlang, di mana mereka mencoba mendandani Bao-bao dengan selera mereka masing-masing supaya Sulan mau memaafkannya. Namun karena selera mereka sangat aneh, Susan dan Susi pun meminta tolong kepada Yan Yan yang saat itu sudah bergabung dengan klan mereka, Paket Express, untuk mau mendandani bau-bau agar terlihat cantik saat bertemu dengan Zhang Sulan. Dan setelah didandani oleh Yan Yan, penampilan bau-bau yang awalnya sangat kaku dan kucel pun berubah 360 derajat menjadi sangat cantik dan juga manis. Ya walaupun bau-bau masih tidak terbiasa dengan sepatu hak tinggi. Setelah didandani cantik, Bao-bao langsung menuju ke serikat dunia untuk menjemput Sulan yang saat itu sedang dipijit oleh Shayan atas perintah ayahnya. Namun saat di lobi, ternyata Bao-bao dihentikan dan diseret oleh satpam keluar sebab tidak mempunyai izin masuk ke serikat dunia. Karena Bao-bao merasa sudah datang secara baik-baik, ia pun memberi sedikit pelajaran kepada satpam dan para anak buah serikat dunia karena sudah mengusirnya. Sementara Bao-bao sedang mencoba menjemput Sulan, ia sendiri ternyata sudah terlibat bentrok dengan Shayan karena Sulan yang berani menyinggung Shayan saat sedang dipijat. Karena tidak terima dengan Sulan yang meremehkannya, Shayan pun menunjukkan kekuatan yang ia miliki yang disebut dengan tinju 100 langkah dan meminta Sulan untuk duel dengannya. Feng Xiaojie, bie bi wo chu shou a. Sementara di lantai bawah, Bao-bao yang masih mencari-cari Sulan malah harus menghadapi salah satu anggota terkuat di klan serikat dunia. Dia dijuluki Master Zia. Namun setelah melihat kalau Bao-bao adalah orang yang telah mengacau di serikat dunia untuk mencari Sulan, Master Zia pun lantas meremehkan Bao-bao dan memintanya untuk pergi hush-hush jika tidak ingin terluka. Tapi karena memang sifat dasar Bao-bao tidak mau mengalah, ia pun jadi sedikit kesal. Dan lantas pertarungan dengan Master Zia pun dimulai. Mengira kalau Bao-bao sudah terkapar setelah terkena tapak arus pembunuh miliknya, tiba-tiba Bao-bao melakukan sesuatu yang di luar nalar agar bisa segera pulih dari jurus Master Jia, yakni dengan menjedotkan kepalanya ke lantai. Sebab
Tentu melihat apa yang dilakukan oleh Bao-Bao, semua orang yang melihatnya pun amat kebingungan. Dan setelah terkena jurus yang agak menyulitkan itu, Bao-Bao pun akhirnya serius melawan Master Jia. Karena sejak tadi Bao-Bao tidak benar-benar bisa mengeluarkan semua kemampuannya sebab sepatu hak tinggi yang digunakan olehnya membuat Bao-Bao kesulitan. Sementara di lantai atas, Zhang Sulan masih sibuk melawan Saiyan dengan tinju 100-nya agar ia bisa segera keluar dari serikat dunia. Dan ketika Zhang Sulan sudah benar-benar kerepotan, ia malah tertawa terbahak dan menantang Saiyan kalau dia bisa menghindari tinju 100-nya. Maka mereka harus melepaskannya tanpa syarat. Tentu ucapan Sulan itu pun hanya dianggap lelucon olehnya karena sejak tadi Sulan sangat kerepotan melawan Saiyan. Namun setelah Saiyan melontarkan tinjunya lagi, ternyata benar kalau Sulan bisa menghindari semua jurusnya dengan mudah. Namun setelah Sulan menang taruhan dan Saiyan pun membebaskannya untuk segera pergi dari serikat dunia, Zhang Sulan yang memang rada-rada nyeleneh malah kembali dan menggoda Saiyan dengan memintanya dipijit lagi lain waktu olehnya. Ya tentu sikap ngeselin Sulan itu pun membuat Saiyan kesal. Setelah mendarat di lantai bawah, Sulan yang amat terkejut dengan kehadiran Bao-Bao di serikat dunia pun mengira kalau Bao-Bao datang ke sana untuk memarahinya. Namun ternyata saat melihat Sulan bukannya marah, Bao-Bao malah dengan mata berlinang meminta maaf dengan tulus kepada Sulan karena telah merendahkannya dan mengatur hidupnya waktu lalu. Tentu setelah melihat Bao-Bao meminta maaf tulus kepadanya, Sulan pun malah memanfaatkan situasi tersebut dan meminta Bao-Bao untuk patuh kepadanya dan menjadi anak buahnya. Namun setelah Sulan dan Bao-Bao berbaikan, Feng Zhenghao yang melihat Sulan hendak pergi dari serikat dunia lantas murka dan langsung mengancam Sulan dengan jurus pengendali jiwa, salah satu dari 8 jurus terkuat yang dimiliki oleh manusia asing. Namun walaupun posisi Sulan sudah benar-benar terpojok dan terancam dirinya akan binasa, Sulan tetap teguh pendirian dan mengatakan dengan lantang kalau ia tetap tidak bisa bersama dengan serikat dunia dan akan kembali ke perusahaan paket ekspres karena Feng Bao-Bao yang sudah berbaikan dengan nya. Namun tiba-tiba ya ternyata Feng Zhenghao ini orangnya baik hati dan tidak benar-benar memaksa Sulan untuk bergabung dengan serikat dunia. Ia malah memuji Sulan karena walaupun nyawanya terancam, Sulan tetap teguh memegang pendiriannya. Namun saat Feng Zhenghao sudah melepaskan Sulan, tiba-tiba Master Jia yang sempat dikalahkan oleh Bao-Bao bangkit kembali dan langsung menyerang Bao-Bao. Ya walaupun Bao-Bao sejak awal bisa menghindari setiap serangan Master Jia dengan mudahnya, tapi kali ini Bao-Bao malah harus terkena serangan tersebut telak tepat di bagian vitalnya. Panik dengan Bao-Bao yang sekarat di hadapannya, Sulan pun bertanya kepada Bao-Bao kenapa dia tidak menghindari serangan tersebut padahal mudah baginya. Ternyata Bao-Bao tidak menghindari serangan tersebut sebab mematuhi perintah Sulan setelah mereka berbaikan tadi, yang dimana Sulan meminta Bao-Bao untuk tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Lalu apakah ini akhir dari cerita Bao-Bao? Mari kita simak di episode selanjutnya. Ketua Feng pun langsung menghajar Master Jia hingga klenger dan meminta anak keduanya yang bernama Xing Tong untuk menyembuhkan Bao-Bao dengan kekuatan pengendali jiwa milik klan mereka. Sulan, 放心.
Namun beberapa saat kemudian Susi dan Susan yang datang ke sana meminta Sing Tong untuk menghentikan proses penyembuhan tersebut. Entah apa yang dilakukan oleh mereka padahal nyawa Bao-Bao sudah benar-benar terancam. Tapi Susan dan Susi tidak ingin pihak Serikat Dunia menyembuhkannya dan mengatakan akan menangani Bao-Bao sendiri. Sesampainya di villa, bukannya khawatir akan keadaan Bao-Bao, Susi dan Susan, malah anteng adem ayem melihat keadaan Bao-Bao yang sudah terkapar tak berdaya. Malah sempat-sempatnya cekakak dan cekikikan di hadapan Sulan. Tentu Sulan yang sangat khawatir pun marah kepada mereka berdua. Tapi saat Susi meletakkan makanan kesukaan Bao-Bao di depannya, seketika Bao-Bao yang tampak amat sekarat malah tiba-tiba terbangun dan sehat walafiat. Rupa-rupanya Bao-Bao dari tadi tidak sedang kritis sama sekali lur. Ternyata Bao-Bao cuma tidur karena kelelahan katanya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun Susan mengatakan kalau Bao-Bao memang mempunyai kekuatan penyembuh yang sangat luar biasa sejak dahulu. Dan mereka melarang Serikat Dunia menyembuhkan Bao-Bao tadi karena tidak ingin rahasia kekuatan Bao-Bao diketahui oleh mereka. 你在这给我说啥子，赶紧去练啊！你要是敢喊我喊嘞，行不行？我打死你！ Dan kita akan beralih jauh ke Gunung Longhu untuk melihat persiapan kontes bela diri manusia super yang akan diadakan sebentar lagi. Di mana para sesepuh atau tetua dari Gunung Longhu sudah berkumpul untuk membicarakan perihal kontes tersebut. Yang mana mereka adalah para master yang sangat dihormati di dunia manusia asing. Dan apabila terjadi perselisihan di dunia manusia asing, merekalah yang akan jadi penengahnya. 除了自己最优秀的门人来参加，各位为了这次一人演武大会。 Karena semua tetua masing-masing sudah mengirimkan anak didiknya untuk mengikuti kontes bela diri ini. Salah satu tetua yang bernama Lu Jin, sang pemilik teknik jimat langit, salah satu dari 8 teknik terkuat di dunia manusia super pun mempertaruhkan teknik miliknya untuk kontes. Dimana barang siapa yang memenangkan kontes bela diri ini tidak peduli dari klan mana dan latar belakangnya apa, maka ia akan sukarela memberikan teknik terkuatnya itu sebagai hadiah. Dan setelah menunggu 2 bulan lamanya, akhirnya Zhang Sulan pun berangkat ke Gunung Longhu untuk mengikuti kontes. Namun Sulan tidak berangkat sendirian ke Gunung Longhu. Susi dan Susan juga ikut ke sana untuk melihatnya sekalian liburan. Begitu juga dengan Bao-Bao. Ia juga ikut dengan mereka karena Bao-Bao sendiri rupa-rupanya juga mendaftar di turnamen kontes bela diri tersebut. Yang katanya sih untuk membantu agar Sulan bisa jadi pemenangnya. 那我这段时间都是在陪宝儿姐，到时候你就知道了。 Setelah perjalanan yang begitu jauh, Sulan yang baru saja mak tepluk di bandara pun langsung kegeeran saat melihat ada banyak sekali kerumunan orang-orang yang bersorak-sorak di depannya. Sulan mengira kalau kerumunan itu sedang menunggu kehadiran dirinya, padahal sedang menunggu kehadiran pria yang bernama Zhuk King. Dia adalah manusia asing dengan teknik Wuho dari daratan timur, dan dia adalah salah satu peserta yang digaung-gaungkan akan memenangkan kontes bela diri ini. Dan setelah dari bandara, Sulan dan kawan-kawan pun akhirnya sampai di Gunung Longhu, tempat kontes bela diri manusia super untuk merebutkan gelar Master Surgawi. Namun begitu sampai di sana, Sulan yang memang sedikit oon dan nyeleneh pun malah melakukan hal yang sangat memalukan. Dimana saat hendak masuk ke dalam Gunung Longhu dan ditanya soal tiket, Sulan malah bisa-bisanya mau ngelobi petugas tiket supaya bisa masuk gratis dengan mengatakan kalau dia adalah orang pilihan yang akan mengikuti kontes bela diri di sana. Pret. 我的今天，那什么大会有买票啊？ Begitu masuk ke Gunung Longhu, mereka pun amat terkejut dengan keindahan dan keramaian tempat tersebut yang padahal ada di pulau terpencil. Namun Sulan yang sudah kebelet nguyuh pun langsung buru-buru ke kamar mandi karena sudah netes kotos-kotos neng katok lur. Dan begitu sampai di kamar mandi, disinilah akhirnya Wang Ye bertemu dengan Zhang Sulan yang selalu ia lihat di dalam kilasan waktu di masa depan untuk pertama kalinya. Huh?
让你们领导投诉你啊。Setelah bertemu dengan Sulan, Wang Ye pun langsung mengakrabkan dirinya dan bertanya alasan Sulan datang ke Gunung Longhu. Tentu Sulan pun menjawab selain dirinya diundang untuk mengikuti kontes, ia juga ingin memenangkan kontes tersebut agar bisa berbicara langsung dengan Master Agung untuk menanyakan perihal rahasia kakeknya. Namun setelah mendengar alasan Sulan, Wang Ye pun mengatakan kalau cuma sekedar ingin berbicara dengan Master Agung, maka nggak perlu repot-repot untuk memenangkan kontes. Dan yang akhirnya Wang Ye pun membawa Sulan untuk bertemu dengan Master Agung. Ini dia orangnya. Walaupun julukannya Master Agung, tapi dia sangat nyentrik dan nyeleneh. Setelah bertemu dengan Master Agung, Sulan pun berbicara empat mata dengannya untuk bertanya rahasia yang selama ini ingin diketahui. Tentang siapakah sebenarnya kakeknya, bagaimana dia bisa tewas, dan sebetulnya apa itu teknik aliran energi yang diwariskan kepadanya. Namun alih-alih mendapatkan jawaban, ternyata Master Agung sendiri tidak bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. Bukan karena tidak mau, tapi Master Agung mengatakan kalau dia juga tidak tahu jawabannya. Dimana jawaban itu hanya bisa Sulan dapat jika ia memenangkan kontes tersebut dan mendapatkan gelar Tianxi, karena ternyata teknik aliran energi itu sendirilah yang akan memberikan jawabannya kepada Sulan. Setelah tidak mendapatkan jawaban apa-apa, kini saatnya Sulan dan semua manusia asing yang mengikuti kontes pergi ke lokasi kontes tersebut. Namun sebelum sampai ke sana, ternyata mereka semua harus menyeberangi seutas rantai yang terhubung antara gunung satu dengan gunung lainnya. Di mana lokasi kontes itu memang berada di ujung rantai tersebut. Ya sebenarnya mudah saja bagi semua manusia asing untuk menyeberanginya dengan kekuatan mereka. Tapi tidak dengan Sulan, karena memang dia rada-rada oon dan tidak begitu bisa mengendalikan kekuatannya. Sulan pun harus merangkak untuk bisa melewati rantai tersebut. Setelah sampai di lokasi, tidak menunggu dan pakai lama, semua peserta yang akan mengikuti kontes bela diri di sana pun mulai berkumpul dan memasuki arena untuk segera memulai pertandingan. Mari tak perkenalkan dulu satu persatu kontestan yang akan bertanding. Ada Zhuk King dan adiknya Xiao King dengan teknik Wuho, Jia Zheng Liang dengan teknik pisau terbangnya, Hong Bin sihir api tersembunyi, Wang Ergo aliran pelangi, Bai Xixue yang bisa melahap energi lawan. Di sana juga ada Sayan dan adiknya Xiang Tong dari Serikat Dunia, Wang Ye pastinya dari Gunung Wudang, Sulan dan Baobao pemeran utama kita, tidak lupa juga Ling Yu, saingan terberat Sulan, dan beberapa manusia super lainnya yang kalau disebutin satu-satu bisa ngabisin durasi lur. Dan untuk memulai pertandingan babak pertama, para peserta yang berjumlah 128 orang pun akan diundi satu persatu untuk bertarung sekaligus sebanyak 4 orang dari klan yang berbeda. Tidak ada peraturan di kontes bela diri ini, hanya saja mereka tidak diizinkan untuk membunuh lawannya. Dan bagi siapapun dari keempat peserta tersebut yang masih bisa bertahan hingga akhir, maka dialah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dan setelah semua peserta diundi, putaran pertama pun dimulai dengan pertarungan antara Baobao melawan 3 orang sekawan dari Sekte Tianjin. Di mana 3 orang ini yang beranggotakan Wolverine KW, si Gendut dan si Cungkring, hendak berbuat curang karena melawan Baobao 3 lawan 1. Karena peraturannya, setiap orang harus dari sekte atau klan yang berbeda. Namun begitu Baobao memasuki arena dan mereka melihat kalau Baobao lah yang akan dilawan, malah nyali mereka langsung ciut dan langsung nyerah. Karena rupa-rupanya dahulu mereka pernah dihajar habis-habisan oleh Baobao saat mencoba menggunakan kekuatan supernya untuk mendapatkan keuntungan dari manusia biasa. Dan ya, Baobao pun menang tanpa keringat setetes pun. Apa maksudnya? 别说了。
Tidak berapa lama kemudian disambung dengan pertarungan berikutnya oleh 3 orang dari sekte yang berbeda melawan Jia Zheng Liang dengan teknik pisau terbangnya. Namun walaupun mereka sebenarnya harus saling bertarung satu sama lain, nyatanya 3 orang kontestan lainnya malah dibuat kerepotan dan dihajar habis-habisan oleh Jia Zheng Liang dengan pisau terbangnya. Sambil menelpon mamanya karena memang Jia ini anak mama banget, ia pun memenangkan pertarungan itu dengan tidak mengeluarkan keringat setetes pun. 成立搭把漂亮的女子。Setelah 2 pertandingan berturut-turut, peserta lainnya yang juga masuk ke dalam babak penyisian selanjutnya adalah Wang Ye dari Gunung Wudang, Zhu Qing dengan teknik diagramnya, dan pastinya ada Ling Yu yang sangat diidolakan oleh semua orang dengan teknik Rafa atau teknik kilat hitamnya. Dan setelah beberapa pertarungan dengan teknik hebat dari semua orang-orang hebat yang diunggulkan, akhirnya kini giliran Zhang Sulan yang akan bertanding yang sudah dinanti-nantikan oleh semua orang. Dimana semua peserta dan para penonton yang hadir di sana sangat antusias ingin melihat teknik legendaris yang dimiliki oleh Zhang Sulan, yang mereka sebut sebagai aliran energi. Dan saat memasuki arena pertandingan, Sulan yang biasanya cupu kini ia bergaya layaknya seorang master yang benar-benar kuat seperti yang diharapkan oleh semua orang. Namun rupa-rupanya jubah yang digunakan oleh Sulan hanya untuk gaya-gayaan dan untuk menakut-nakuti para peserta yang menjadi lawannya. Ternyata Sulan berniat memakai cara licik untuk bisa menang tanpa harus keluar keringat. Sulan pun mencoba menakut-nakuti mereka dengan sambaran petir yang ia buat. Setelah takut dengan sambaran petir yang dibuat-buat oleh Sulan yang entah dari mana asalnya, para penonton dan peserta pun meyakini kalau memang Zhang Sulan benar-benar sangatlah hebat. 3 lawannya pun jadi gemetar bukan main di hadapannya. Namun Sulan lagi-lagi menggunakan cara licik untuk bisa menang dengan mudah. Di mana Sulan mengatakan hanya akan bertarung dengan mereka yang benar-benar kuat. Yang akhirnya 3 lawan Sulan pun berhasil diadu domba untuk bertarung satu sama lain sampai mereka benar-benar kelelahan. 自己挑战者的尊严。这小子，看来还是有两把刷子。这么帅。 Setelah hari pertama babak penyisian selesai, para peserta termasuk Zhang Sulan pergi ke tempat informasi untuk melihat lawan mereka selanjutnya. Di sana tidak sengaja Zhang Sulan juga bertemu dengan Zhang Lingyu, saingan terberatnya. Namun karena Ling Yu sangat ketus dan terlihat membenci Sulan, ia pun lantas bertanya kepada 2 pendeta sahabat Ling Yu untuk memastikannya. Namun karena 2 pendeta itu enggan membicarakan alasan Ling Yu membenci Sulan, ia pun mulai menggunakan cara licik lagi untuk mendapatkan informasi, yakni dengan menyogok mereka. Setelah berhasil menyogok 2 pendeta itu dengan sebotol bir, akhirnya mereka pun memberitahukan alasan yang sebenarnya kenapa Zhang Lingyu sangat membenci Sulan. Dari informasi yang mereka tuturkan, Lingyu membencinya karena Master Agung lebih perhatian kepada Sulan ketimbang Lingyu sebagai muridnya langsung. Dan bahkan bukan hanya itu, alasan terbesar Lingyu sangat membenci Sulan adalah karena Sulan sendiri sanggup menguasai teknik kutukan cahaya emas dan juga Leva, di mana teknik Leva sebenarnya hanya diwariskan kepada murid dari Istana Surgawi di bawah bimbingan langsung Master Agung. Namun poin utamanya bukan di situ, tapi karena teknik yang dikuasai oleh Sulan adalah teknik Leva yang murni dan original, sementara Ling Yu hanya menguasai teknik Rafa, yakni duplikat dari teknik Leva. Leva有没有什么区别？武雷正法只有获得天师继承。他的雷法全黑色的。
没错。Setelah mendengar langsung hal tersebut, bukannya Sulan senang karena ia memiliki teknik orisinil dari Leva. Ia malah sedih bukan main setelah mendengarnya. Bukan karena ia kasihan kepada Ling Yu, tapi ia kasihan kepada dirinya sendiri karena sampai saat ini ia masih jomblo dan juga masih perjaka. Sebab alasan Sulan bisa menguasai teknik Leva adalah karena dirinya masih perjaka tong-tong. Yang dimana berarti seorang Jiang Ling Yu yang terlihat sangat alim sebagai seorang pendeta, ia bahkan sudah tidak perjaka lagi, alias sudah pernah ngiclik dengan seorang wanita. Jiang Ling Yu, ini aku sudah tanggung lihat lah. Aku kecilin Jiang Ling Yu. Setelah mengetahui betapa menyedihkannya dirinya dan si Joninya, tiba-tiba Bao-Bao datang menghampiri Sulan yang entah apa maksudnya. Tapi Bao-Bao mengatakan kalau dia akan membuat Sulan senang di dalam hutan, yang sepertinya si Joni Sulan kali ini bisa terbang bebas. Namun begitu sampai di dalam hutan, ternyata Bao-Bao bukan ingin melepaskan si Joninya. Tetapi yang dimaksud Bao-Bao ingin membuat Sulan senang adalah karena ia sudah menyandra lawan Sulan selanjutnya yang bernama San Sitong. Ternyata Bao-Bao hendak membantu Sulan dengan mengubur San Sitong agar Sulan bisa memenangkan babak selanjutnya. Dimana rupa-rupanya San Sitong ini adalah salah satu peserta yang bisa menjadi ancaman bagi Sulan karena teknik jimatnya yang sangat hebat. Dan ya, akhirnya San Sitong pun dikubur hidup-hidup oleh Bao-Bao. Keesokan harinya saat babak penyisian kembali dibuka, pertandingan pertama pun dimulai dengan Jiang Sulan yang seharusnya menghadapi San Sitong sebagai lawannya. Namun karena ia dan Bao-Bao sudah mengubur Sitong, ya tentu ia pun tak hadir di pertandingan dan membuat semua orang marah kepadanya. Karena Jiang Sulan yang dari hari pertama sudah berbuat curang. Setelah break dari pertandingannya, Sulan yang saat itu sedang jajan pop es di sekitar arena pun tiba-tiba didatangi oleh dua orang berstelan jas hitam untuk segera menghadap kepada para master. Yang entah alasan apa ia dipanggil, Sulan pun hanya bisa menuruti perintah mereka. Namun setibanya di sana, ternyata Master Lu dan Master Wang tidak basa-basi langsung mengatakan kenapa ia memanggil Sulan untuk menghadap. Ternyata Master Lu dan Master Wang hendak memaksa Sulan untuk segera menyerahkan teknik aliran energi kepada mereka jika tidak ingin celaka. Dimana dari penuturan mereka yang entah benar atau tidak, bahwa teknik terkuat aliran energi itu bisa menyebabkan bencana di dunia manusia asing. Namun setelah mendengar hal tersebut, Sulan yang memang tidak mengetahui apa-apa perihal teknik aliran energi pun tentu tidak bisa memberikannya kepada mereka. Ya, karena memang Sulan sama sekali tidak pernah diajarkan teknik aliran energi oleh kakeknya saat masih hidup. Namun karena Master Lu tidak percaya, ia pun meminta cucunya yang bernama Lu Gong untuk menerawang jiwa Jiang Sulan untuk mengetahui kebenarannya. Dan yaps, ternyata di saat yang tepat, Bao-Bao yang merasa curiga karena Sulan tidak ada di mana-mana akhirnya bisa menghentikan tindakan licik Master Lu kepada Sulan. Namun saat hendak diselamatkan, Sulan malah menolak dan mengatakan dia bersedia diterawang jiwanya untuk sekedar membuktikan kepada para master kalau memang ia tidak mengetahui apa-apa perihal teknik aliran energi. Dan setelah diterawang, benar saja ternyata memang Sulan tidak tahu apa-apa tentang teknik terkuat milik kakeknya itu. 我爷爷没有把七天六交给我，也没有对我。让我问个清楚。没什么事的话，我就现在就走了。走。 Setelah lepas dari para master, pertandingan untuk babak penyisian pun kembali dimulai. Dimana kali ini giliran Bao-Bao yang harus bertanding dan berusaha mengalahkan Wang Ergo, si pengguna teknik pelangi. Dimana teknik pelangi ini digunakan untuk mengukur warna jiwa lawan dan menentukan cara untuk mengalahkannya. Namun setelah beberapa kali Wang menggunakan tekniknya, ternyata Bao-Bao tetap tidak bisa dikalahkan. Karena ternyata saat diterawang, rupa-rupanya Bao-Bao sama sekali tidak memiliki warna pada jiwanya, alias kosong. 受刘彩虹的影响，其实是老天师。那我要做了什么？你好像什么也没做。
Sementara itu, Sulan yang hendak melihat pertandingan Baobao tiba-tiba mendapati sebuah pesan dari orang yang tidak ia kenal dan mengatakan kalau dia tahu semua rahasia tentang kematian kakeknya. Yang entah pesan itu benar atau tidak, Sulan yang memang sangat penasaran dengan siapakah sebenarnya pembunuh kakeknya. Ia lantas pergi ke dalam hutan untuk bertemu dengan orang tersebut untuk mengetahuinya. Namun begitu sampai di lokasi, ternyata orang yang mengirim pesan tersebut kepadanya adalah Lu Liang dari klan Quan Xing. Mengetahui kalau mungkin saja dirinya telah dijebak, Sulan pun memutuskan untuk tidak mendengarkan perkataan Lu Liang tentang kakeknya. Namun saat Lu Liang mengatakan kalau yang akan ia beritahukan adalah sebuah kebenaran yang berasal langsung dari jiwa dan pikiran kakeknya, Sulan pun mengurungkan niatannya dan menerima informasi itu. Namun saat Lu Liang mulai memasukkan ingatan terakhir kakeknya sesaat sebelum tewas, alangkah terkejutnya Sulan karena di ingatan itu ia melihat kalau orang yang telah membunuh kakeknya adalah Baobao, orang yang selama ini ada di dekatnya. Namun setelah menerima semua ingatan tersebut dan mulai berpikir jernih, Sulan pun menyangkal kalau Baobao adalah pembunuh kakeknya 12 tahun yang lalu. Karena seharusnya kala itu Baobao masih berusia sama dengannya, yakni usia 9 tahun. Sementara yang ada di ingatan tersebut adalah Baobao yang sudah dewasa seperti saat ini. Namun nyatanya setelah mendengar sangkalan dari Sulan, Lu Liang tetap kekeh mengatakan kalau ia tidak berbohong sebab ingatan itu memang berasal langsung dari kakeknya. Yang berarti mungkin memang Baobao adalah pembunuh Zhang Xilin. Setelah Sulan mengetahui kalau pembunuh kakeknya adalah Feng Baobao dan Su Xiang, ia pun segera lari ke arena pertandingan untuk mencarinya di sana. Namun ternyata Baobao sudah tidak ada karena pertandingannya dengan Wang Ergo sudah selesai. Setelah tidak menemukan Baobao di mana-mana, Sulan langsung pergi menemui Su Xiang yang saat itu ia juga sedang memanggilnya karena ada sesuatu yang harus mereka bicarakan mengenai klan Quan Xing. Namun saat Su Xiang hendak bertanya kepada Sulan, tiba-tiba kejadian yang sangat tak terduga pun terjadi. Yaps, ternyata Sulan langsung menikam Su Xiang. Namun ternyata sosok Sulan yang menikam Su Xiang bukanlah Sulan yang asli. Karena setelah kejadian itu, Susan dan Zhang Sulan yang asli baru saja tiba di tempat. Mengetahui kalau ada orang yang menyerupai dirinya dan sudah mencelakakan Su Xiang, Sulan pun langsung bergegas mengejarnya. Dan setelah tertangkap, ternyata orang yang menyerupai dirinya adalah anggota klan Quan Xing yang dijuluki sebagai si racun lukisan. Setelah manajer Su Xiang ditikam, Sulan tanpa memberikan jeda sedikit pun kepadanya, langsung bertanya kepada Baobao tentang kilasan ingatan yang ia peroleh dari Lu Liang tentang kakeknya. Tanpa basa-basi, Sulan pun bertanya apakah benar kalau memang Feng Baobao lah orang yang telah membunuh kakeknya 12 tahun yang lalu. Dan ternyata jawaban Baobao adalah, ya, memang dialah yang telah membunuh kakek Sulan, Zhang Xilin. Namun setelah mengetahui kebenaran itu, Su Xiang pun meminta Sulan untuk kalem dulu sebentar dan mendengarkan ceritanya, di mana ada sebuah alasan kuat kenapa Baobao harus membunuh kakeknya. Semua berawal saat Su Xiang pertama kali menemukan Baobao puluhan tahun yang lalu, di mana nama Baobao dahulu adalah Awu, bukan Feng Baobao. Dan cerita ini pun tersimpan sangat rapi, tidak ada yang mengetahuinya sama sekali termasuk anaknya, yakni Susan dan Susi. Dan kita akan flashback ke puluhan tahun yang lalu saat Baobao pertama kali ditemukan. Saat itu di tengah hutan, Baobao yang sedang berjalan sendirian dengan pakaian mewahnya bertemu dengan dua orang petani setempat. Namun saat melihat Baobao yang seperti bengong, linglung, dan tak berdaya pun malah dijadikan kesempatan oleh salah satu petani dan hendak memperkaosnya. Dan disinilah Su Xiang yang masih kecil dengan keluarganya pertama kali berjumpa dengan Baobao.
你咋子名字啊？我们送你回去嘛。Setelah menyelamatkan Bau-Bau dari para petani tadi, ayah dan ibu Susiang pun memutuskan untuk membawanya ke rumah untuk tinggal bersama mereka. Sambil setiap hari pergi ke kota untuk mencari tahu siapakah sebenarnya keluarga Bau-Bau dan dari mana asalnya. Namun setelah mencari selama berbulan-bulan, ternyata tidak ada kabar satupun tentang keluarga yang sedang kehilangan Bau-Bau atau mencarinya. Pencarian pun kian sulit karena Bau-Bau saat itu seperti orang yang linglung dan bahkan tidak bisa membaca ataupun berbicara sama sekali. Yang akhirnya mau tidak mau, walaupun keluarga Susiang saat itu dalam keadaan yang ekonominya sulit, mereka pun merawat Bau-Bau sebagai anak sendiri sambil terus mencari keluarganya. Hingga sudah bertahun-tahun lamanya orang tua Susiang yang terus mencari keluarga Bau-Bau ternyata tidak kunjung bisa mendapatkan petunjuk sedikit pun. Dan karena memang harapan sudah sangat tipis untuk menemukan keluarganya, orang tua Susiang pun terus merawatnya hingga bertahun-tahun lamanya dan juga mengajarkan kepada Bau-Bau agar ia bisa menulis dan membaca. Namun di saat itu tiba-tiba Bau-Bau menuliskan sebuah nama di pasir yang katanya selalu ada di dalam benaknya. Dan nama itu adalah nama yang diberikan oleh keluarganya dahulu, yakni Feng Bau-Bau. Feng Bau-Bau. Setelah mengetahui kalau Bau-Bau ternyata bisa menulis dan berbicara bahkan mengingat namanya, orang tua Susiang pun memintanya untuk mengingat-ingat kembali apa yang sebenarnya sudah terjadi dan dari mana asalnya. Namun saat Bau-Bau mencoba mengingat-ingat kembali masa lalunya, tiba-tiba kepalanya pun terasa amat pusing hingga membuatnya pingsan. Setelah Bau-Bau pingsan, Susiang yang saat itu memanggil tabib untuknya pun mendapati kalau Bau-Bau ternyata sudah sehat walafiat dan malah sedang melakukan meditasi. Dan ketika semua orang kebingungan melihat apa yang sedang dilakukan Bau-Bau, rupa-rupanya tabib yang dibawa oleh Susiang mengetahui kalau Bau-Bau adalah manusia asing dan sedang melatih energinya. Dimana semua itu bisa diketahui karena sang tabib dahulu juga pernah mempunyai guru manusia asing dan pernah memintanya untuk diajarkan cara membangkitkan energi di dalam tubuhnya. Setelah mengetahui kalau Bau-Bau bukan manusia biasa, Susiang yang memang memiliki bakat sebagai manusia asing pun meminta Bau-Bau untuk mengajarkannya melatih energi tanpa diketahui kedua orang tuanya. Karena memang apa yang terjadi kepada Bau-Bau, orang tua Susiang tidak bisa melihatnya sama sekali. Karena di antara keluarganya hanya Susianglah yang memiliki bakat sebagai manusia super. Hari demi hari, bulan demi bulan, Susiang pun berlatih membangkitkan energinya dengan Bau-Bau sampai ia berusia 13 tahun. 那但是这是我这辈子。 Dan ketika usia Susiang sudah 13 tahun, para tetangganya pun mulai curiga kepada Bau-Bau karena fisik dan wajahnya yang tidak menua sama sekali. Namun karena mereka tidak mengetahui persis apa yang terjadi, orang tua Susiang pun tidak bisa menjawab apa-apa perihal keajaiban yang terjadi kepada Bau-Bau. Dan karena selama ini Bau-Bau selalu tinggal bersama mereka namun dengan status yang tidak jelas, akhirnya orang tua Susiang pun mengangkat Bau-Bau menjadi anaknya agar para tetangga yang lainnya tidak julid lagi kepada mereka. Dan iya, akhirnya Bau-Bau pun mempunyai keluarga dan hidup dengan bahagia. Apa? Selamat ulang tahun. Namun ketika baru saja Bau-Bau mendapatkan keluarga baru, suatu hari kejadian yang sangat mengerikan pun harus terjadi kepada keluarga Susiang. Dimana pada hari itu ada beberapa begundal yang mengacak-acak kampung dan naasnya membunuh ayah Susiang. Tewasnya ayah angkat Bau-Bau itu pun membuat ibu angkatnya sangat murka. Dimana tanpa sengaja ibunya pun meminta Bau-Bau untuk membalaskan dendam atas kematian suaminya dengan membunuh semua begundal itu. Aku tidak mau mereka.
Setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, Ibu Susiang pun membawa bau-bau ke dalam hutan di sebuah gubuk untuk menyembunyikannya. Semua itu dilakukan karena Ibu Susiang khawatir orang-orang akan memburunya setelah mengetahui kalau bau-bau mempunyai kekuatan super. Ibunya juga berjanji akan selalu datang mengunjunginya sembari terus mencari keberadaan keluarganya. Namun, ternyata semua perkataan Ibu Susiang itu hanyalah bohong belaka. Karena sebetulnya Ibu Susiang ingin meninggalkan bau-bau di hutan sendirian dan tidak ingin ada di dekat lagi. Ya, semua itu dilakukannya karena ia merasa sangat khawatir jika bau-bau suatu hari mengamuk dan malah mencelakakan mereka. Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, Susiang yang sudah dewasa pun kembali lagi ke dalam gunung untuk melihat apakah memang bau-bau masih berada di sana. Namun setelah bolak-balik ke dalam gunung, Susiang tidak bisa menemukannya sama sekali. Dan walaupun Susiang tidak bisa menemukan bau-bau, ia tidak menyerah sedikit pun dan terus mencarinya selama bertahun-tahun. Hingga suatu ketika saat usia Susiang semakin bertambah, ia yang saat itu baru saja bekerja di perusahaan paket ekspres lantas menggunakan kesempatan itu untuk lebih jauh mencari bau-bau. Karena Susiang pikir dengan menjadi kurir, ia akan menjelajahi banyak tempat dan bisa terus melanjutkan pencariannya. Dengan bermodalkan foto usang keluarga mereka dahulu, Susiang pun terus mencari bau-bau ke berbagai tempat. Namun suatu hari saat Susiang sedang berada di kawasan Asia Tenggara untuk berjumpa dengan pamannya, akhirnya pencariannya yang begitu lama pun membuahkan hasil. Dimana tanpa sengaja saat Susiang sedang makan malam dengan pamannya, di sana ia melihat bau-bau yang saat itu sedang mencuri makanan. Tidak ingin terburu-buru, Susiang pun lantas mengikutinya untuk memastikan apakah memang benar itu bau-bau atau bukan. Dan ternyata benar saja, rupa-rupanya bau-bau saat itu sedang ada di Asia Tenggara dan menjadi seorang gembel. Namun suatu hari saat Susiang hendak menjemput bau-bau di kawasan itu, ternyata ia tidak bisa menemukan keberadaannya. Yang rupa-rupanya setelah kembali mencarinya ke sana kemari, Susiang mendapatkan informasi kalau bau-bau sedang ditahan oleh sekelompok orang yang hendak menjualnya sebagai wanita hiburan di suatu tempat. Dan karena tidak ingin kehilangan bau-bau lagi, Susiang pun meminta bantuan pamannya dan berpura-pura sebagai hidung belang yang akan bertransaksi untuk membeli bau-bau. Dan ya, akhirnya bau-bau pun bisa kembali kepada Susiang. Setelah mendengar cerita tentang bau-bau, Sulan pun kembali bertanya perihal apa hubungannya cerita masa lalu bau-bau dengan pembunuhan kakeknya. Yang ternyata Susiang sendiri ingin memberitahukan kepada Sulan kalau bau-bau adalah wanita yang polos dan tidak akan tega membunuh orang tanpa alasan. Dan kita akan kembali ke masa peperangan Jiangxi untuk mengetahui kebenarannya. Dimana pada tahun itu saat bau-bau sudah bersama perusahaan paket ekspres, Susiang yang mendengar kabar ada peperangan para veteran manusia asing pun mendatangi lokasi tersebut untuk memastikannya. Dan saat mereka sampai di lokasi, ternyata semua veteran dari berbagai klan bela diri yang berjumlah belasan orang sudah tewas saat mereka memasuki hutan. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, Susiang pun masuk lebih dalam ke dalam hutan untuk mengetahuinya. Dan disinilah mereka mendapati kalau semua ahli bela diri yang tewas tadi ternyata sedang mengejar kakek Sulan. Setelah hanya tinggal kakek Sulan yang tersisa, Susiang pun bertanya-tanya kenapa ia bisa diburu dan kenapa peperangan ini bisa terjadi. Ternyata saat itu kakek Sulan diburu karena semua ahli bela diri yang ada di dunia mengincar dan menginginkan kekuatannya, yakni teknik aliran energi. Sebuah teknik bela diri terkuat dan terdahsyat yang pernah ada. Dan yang mengejutkannya, selain kakek Sulan memiliki teknik bela diri terkuat, ternyata saat melihat Feng Baobao berada di hadapannya, kakek Sulan rupa-rupanya sangat mengenal Feng Baobao. Sudah 几十年了，真的是你。当爷你难说。冯宝宝。
Namun setelah mengetahui kalau kakek Sulan tahu asal-usul dirinya, ia yang meminta untuk diberitahukan siapa keluarganya dan dari mana asalnya pun tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Kakek Sulan hanya memberikan clue kalau Bau-Bau ingin mengetahui kebenaran tentang masa lalunya, maka ia harus selalu berada di dekat cucunya yakni Zhang Sulan. Sebab Sulan adalah kunci untuk mengetahui kebenarannya. Dan jika Bau-Bau terus berada di dekat Zhang Sulan, maka Bau-Bau lambat laun pasti akan mengetahui jawabannya. Setelah keluar dari dalam hutan dan membawa Zhang Xilin pulang untuk bertemu dengan Sulan untuk yang terakhir kalinya, ternyata Zhang Xilin sendiri sudah tidak sanggup lagi menahan racun yang ada di dalam tubuhnya. Di pertengahan jalan, Zhang Xilin pun meminta Bau-Bau untuk segera membunuhnya. Karena dengan mati di tangan Bau-Bau, Zhang Xilin mengatakan kematian itu pantas untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Entah rahasia apa yang sebenarnya disimpan oleh kakek Sulan. Yang jelas, Zhang Xilin pun meminta Bau-Bau untuk terus menjaga Sulan setelah ia tiada. Di mana sebelum kematiannya ternyata Zhang Xilin sendiri menitipkan kekuatannya untuk diberikan kepada Sulan ketika ia sudah layak nanti. Dan ya, akhirnya Zhang Xilin pun tewas di tangan Bau-Bau. Setelah mendengar kebenaran itu, Sulan pun akhirnya tahu kalau Bau-Bau ternyata selama ini sudah menjaganya semenjak kakeknya tiada. Dan setelah mengetahui semuanya, kini giliran Su Xiang yang meminta tolong kepada Sulan untuk membantu Bau-Bau agar ia bisa mengingat kembali masa lalunya dan mengetahui di mana keluarganya. Yang setelah lega memberitahukan semua kebenaran itu kepada mereka, akhirnya Su Xiang pun tutup usia. Sulan, dia jauh sembian kan? Beberapa hari setelah kepergian manajer Su Xiang, Sulan pun dipanggil oleh para master untuk menghadap karena ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan. Ternyata hari itu Master Agung, Master Jinjong, dan Master Lu Jin hendak memberitahukan kepada Sulan tentang rahasia kenapa kakeknya yang memutuskan untuk bersembunyi di dunia luar dan memakai nama samaran. Yang mana diketahui kalau memang dahulu kakek Sulan juga adalah salah satu master yang sangat dihormati di Gunung Longhu sebagai klan Tianxi. Namun suatu hari diketahui ternyata kakek Sulan telah berkhianat dari klan Tianxi dan masuk ke dalam klan Quanxing yang selama ini diketahui dipimpin oleh sesosok iblis. Entah apa alasannya, yang jelas saat itu ternyata tidak hanya kakek Sulan yang berkhianat di dunia manusia super. Ternyata ada 36 ahli bela diri dari berbagai klan masuk ke dalam klan Quanxing dan membuat sumpah janji saudara bersama mereka. Di mana ke 36 orang ini dijuluki sebagai 36 pencuri. Setelah mengetahui kalau banyak sekali ahli bela diri yang berpaling kepada iblis, semua klan manusia asing pun mulai memburu mereka. Dimana 36 pencuri ini diburu untuk dibinasakan tak terkecuali kakek Sulan. Namun saat klan Tianxi mengutus dua orang dari Gunung Longhu, yakni salah satunya adalah Master Jinjong untuk mencari Zhang Xilin, ternyata mereka tidak bisa menemukannya. Bahkan saat di perjalanan, Master Jinjong malah ditangkap oleh ahli bela diri dari klan lain yang mengira kalau mereka telah menyembunyikan kakek Sulan. Dan imbas dari pencarian kakeknya itu pun Master Jinjong harus mengalami nasib yang sangat mengenaskan, di mana tangan dan kakinya dipotong sampai ia tidak bisa lagi menggunakan teknik bela diri apapun. Setelah mengetahui semua rahasia kakeknya dan juga sedikit tentang Bau-Bau, pertandingan untuk babak semifinal untuk merebut gelar Master Tianxi pun kembali dibuka. Di mana pembukaan pada babak ini, Sulan akan menghadapi seorang ahli bela diri dengan teknik racun yang bernama Tang Wenlong. Namun ternyata pertarungan kali ini bukan sekedar untuk merebutkan gelar Master Tianxi, melainkan Wenlong rupa-rupanya punya dendam kepada Sulan karena kakeknya dahulu sudah membunuh pamannya di pertempuran Jiangxi puluhan tahun yang lalu. Dan karena memang kali
ini keadaannya benar-benar serius. Nyawa Sulan bisa menjadi taruhannya. Sulan yang sejak awal selalu bermain curang pun akhirnya memperlihatkan teknik Leva yang sangat overpower di hadapan semua orang. Setelah pertandingan Sulan di babak semifinal melawan Wenlong malam harinya, semua kontestan pun berkumpul untuk sekedar melemaskan otot-otot mereka. Dan setelah mengetahui kalau Sulan bukanlah pria cupu yang selama ini mereka pikirkan, akhirnya mereka pun tidak lagi benci kepadanya dan malah menjalin persahabatan yang erat. Namun gebleknya saat Sulan sudah mabuk malam itu, semua orang yang ingin melihat perisai pasir segel keperjakaan Sulan pun mengompor-ngomporinya agar ia mau memperlihatkan segel tersebut yang ada di manuknya. Dan karena memang Sulan sudah sangat mabuk, ia pun tanpa merasa terjolimi sedikit pun langsung memperlihatkan segel tersebut beserta manuk cucak rowonya. Keesokan harinya karena sudah malu telah memperlihatkan manuk cucak rowonya kepada semua orang, Sulan pun datang melihat pertandingan Bau-Bau dengan menggunakan masker. Padahal tetap aja ketok. Yang mana hari itu Bau-Bau harus bertanding melawan Xiao Xiao Shi, pengguna teknik angin yang terkenal hebat. Dan benar saja sejak pertandingan dimulai, ternyata Xiao Xiao ini sangat hebat karena bisa membuat Bau-Bau harus jatuh bangun melawannya. Namun karena Bau-Bau tidak ingin lari terus dari serangan Xiao Xiao, ia pun mencoba menyerang balik dengan teknik yang pernah diajarkan Sushi kepadanya. Namun ternyata teknik itu cuman bisa untuk melempar kaleng. Setelah tidak bisa menyerang Xiao Xiao dengan menggunakan teknik tadi, Bau-Bau pun terus memikirkan cara supaya bisa mengalahkannya. Sambil terus menerima serangan, lambat laun Bau-Bau pun mempunyai solusi untuk bisa melawannya. Dimana Bau-Bau mengetahui kalau hendak menyerang Xiao Xiao, maka itu haruslah pertarungan dari jarak dekat. Dan yang akhirnya, Bau-Bau pun berhasil memblokir serangannya. Tapi naas, serangan yang diblokir itu malah membuat jiwa Xiao Xiao harus keluar dari tubuhnya. Setelah serpihan-serpihan jiwa Xiao Xiao keluar dari tubuhnya, Bau-Bau pun menyedot jiwa-jiwa itu agar tidak menghilang dari arena. Zhu Qing dan juga Wang Ye yang merespon cepat kejadian itu pun turun untuk membantu Bau-Bau agar jiwa Xiao Xiao bisa kembali ke tubuhnya. Dengan barrier atau teknik dinding formasi, Zhu Qing mencoba menahan Bau-Bau agar tidak keluar dari arena. Sementara Wang Ye menggunakan tekniknya untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang disedot oleh Bau-Bau dan mengembalikannya kepada Xiao Xiao. Setelah berhasil menyelamatkan Xiao Xiao karena Wang Ye dan Zhu Qing sudah berada di arena, mereka pun diminta untuk meneruskan babak semifinal karena setelah Bau-Bau adalah giliran mereka. Dengan sedikit meremehkan, Wang Ye, Zhu Qing yang dasarnya menggunakan teknik sihir lantas langsung menyerang Wang Ye dengan sangat brutal, di mana serangan itu cukup membuat Wang Ye sangat kerepotan. Namun setelah puas menyombongkan kekuatannya, Wang Ye pun akhirnya mulai serius melawan Zhu Qing dengan teknik yang sama, yakni teknik Kimen yang sejak tadi digunakan oleh Zhu Qing. Saking terkejutnya Zhu Qing karena tidak menyangka kalau Wang Ye juga menguasai jurus 8 diagram miliknya, ia pun luntang-lantung melawan Wang Ye yang ternyata jauh lebih kuat darinya sebagai seorang ahli sihir, karena nyatanya serangan Zhu Qing bahkan tidak bisa menyentuhnya. Dan akhirnya Wang Ye pun masuk ke babak selanjutnya. Come on.
这就够了吧。Setelah melihat kalau Wangye sangat hebat, Sulan yang keesokan harinya akan berhadapan dengannya pun jadi takut karena dia merasa tidak akan bisa menang menghadapi Wangye satu lawan satu, yang dimana tanpa diberi perintah oleh Sulan. Setelah melihat kehebatan Wangye, Bao-bao pun langsung melaksanakan tugasnya untuk mengubur Wangye seperti yang ia lakukan kepada Xin Tong waktu lalu. Kalian yang sekarang itu adalah Wangye. Wangye terkejut. 要不要把他们全埋了？不胜无量天尊呐！Setelah berhasil membawa Wang Ye, Bao-bao pun langsung menyiapkan lubang untuknya agar urusan kelar dan Sulan bisa menang. Bao-bao bahkan sudah memiliki ide untuk bisa menahan kekuatan Wang Ye agar tidak bisa kabur dari dalam lubang, yakni dengan menambahkan air. Namun ketika Bao-bao sedang fokus dengan lubangnya, Wang Ye pun mencoba kabur dengan menggunakan teknik kimennya kepada Bao-bao. Tapi ternyata semua teknik yang digunakan kepada Bao-bao tidak mempan sama sekali. Keesokan paginya di arena pertandingan, Jiang Sulan yang sudah anteng adem ayem karena Bao-bao sudah mengurus Wang Ye pun dengan puasnya menikmati tiap kecurangannya sampai tinggal hanya satu langkah lagi menuju final. Namun ternyata saat Sulan hendak dinyatakan sebagai pemenang, tiba-tiba dari arah gerbang Wang Ye berlari masuk ke dalam arena dengan masih dikejar-kejar oleh Bao-bao. Jiang Sulan, aku kecewa. 小姑娘。Setelah Sulan gagal berbuat curang, Wang Ye yang saat itu sudah sangat kelaparan karena dikejar-kejar Bao-bao dari malam sampai pagi pun meminta wasit untuk membiarkannya makan sebentar. Namun karena wasit tidak memperbolehkannya, Wang Ye lantas meminta kepada Master Agung untuk merubah pertandingan mereka dari bertarung menjadi lomba makan saja. Karena Wang Ye memang sudah gak kuat lagi kalau disuruh bertarung dengan perutnya yang kosong. 别愣着，吃。连宝宝都搞不定啊，张爽这下危险了。Namun ternyata bukan tanpa alasan Wang Ye meminta pertandingannya dirubah menjadi lomba makan. Ternyata Wang Ye sengaja tidak ingin bertanding dengan Sulan karena ia hanya ingin berbicara empat mata dengannya untuk memberi peringatan. Sebagaimana yang kita lihat di awal-awal episode, Wang Ye pernah melihat Sulan berada di dalam kereta api dan membantai semua orang di sana. Dan di saat itu Sulan yang seperti sudah sangat putus asa memintanya untuk memberitahu dirinya yang saat ini agar tidak mencari-cari kebenaran tentang kakeknya dan Bao-bao lebih jauh lagi. Karena jika terjadi, maka masa depan tidak akan bisa dirubah dan pembantaian itu pasti akan tetap terjadi. Namun setelah mendengar penjelasan dari Wang Ye, ternyata Sulan tetap kekeh ingin mencari tahu lebih dalam tentang kakeknya dan juga tentang Bao-bao. Dimana sikap egois itu didasari karena menurut Sulan, masa depan bisa dirubah kapan saja tergantung bagaimana cara menjalaninya. Yang dimaksud Sulan adalah dia tidak mungkin membiarkan Bao-bao tidak mengetahui asal-usul dirinya dan kebenaran tentangnya. Sebab Sulan akan merasa sangat bersalah kepada Bao-bao karena ia yang sudah dijaga sejak kecil, sejak kakeknya tiada. Dan ya, akhirnya Wang Ye pun mengalah dan tidak bisa memaksakan dirinya untuk membujuk Sulan. Keesokan harinya karena hanya tinggal 4 orang yang tersisa di semifinal, akhirnya Bao-bao dan Jiang Sulan pun bertemu untuk saling bertarung dan memperebutkan satu tiket untuk maju di final. Seluruh penonton dan para Master Agung yang menyaksikan pun tidak sabar ingin melihat pertarungan seperti apa yang akan disajikan oleh Feng Bao-bao dan Jiang Sulan. Namun saat bel dibunyikan, ternyata pertarungan mereka malah hanya membuat semua orang marah. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Dan karena Jang Sulan sudah menang atas kecurangan yang telah ia lakukan bersama Bao Bao, akhirnya pertandingan paling epik dan paling ditunggu-tunggu oleh semua orang pun akan segera dimulai, yakni pertarungan final antara Jang Sulan melawan Jang Lingyu. Yang mana dari tatapan antara Sulan dan Lingyu pun sudah tersirat kalau mereka akan mengeluarkan semua teknik dan kekuatan yang mereka miliki untuk membuktikan siapakah di antara mereka yang pantas menyandang gelar Master Surgawi. Dan namun sebelum masuk ke pertandingan, kita akan melihat dulu kejadian satu hari yang lalu sebelum Sulan melawan Lingyu, di mana saat itu ia dan Bao Bao sedang berada di atas bukit untuk melatih teknik roh yang belum Sulan kuasai. Yang ternyata setelah Sulan berhasil menguasai teknik roh ini, ia malah bisa kembali bertemu dengan kakeknya yang sudah lama tiada. Mengetahui kalau cucunya Sulan sudah dewasa dan berkompetisi di Gunung Longhu, kakeknya pun memberi semangat kepadanya agar Sulan bisa menang dan menjadi Master Tianxi selanjutnya. 看来真是长大了，吃了不少苦吧。爷爷要看着你赢得这场比赛。 Setelah mengingat pesan kakeknya, Sulan pun menguatkan niatnya untuk bisa mengalahkan Lingyu dan merebut gelar Master Tianxi. Serangan pertama mereka pun dimulai dengan teknik kutukan cahaya emas dari mereka berdua. Namun setelah mengeluarkan teknik pertama mereka, ternyata Sulan masih belum bisa menyentuh Lingyu. Setelah tidak bisa menyentuh Lingyu dengan teknik cahaya emas, mereka berdua pun memutuskan untuk menggunakan teknik petir Leva dan Rafa yang sangat overpower. Bahkan saking kuatnya teknik petir ini, seluruh arena hampir saja hancur terkena efeknya. Tanpa memperdulikan betapa kuatnya jurus mereka yang bisa membahayakan penonton, Sulan dan Lingyu pun bertarung habis-habisan. Namun karena memang teknik yang dimiliki Sulan adalah teknik orisinil dari jurus petir, akhirnya Sulan pun bisa mendaratkan satu serangan pada Lingyu. Setelah terkena serangan telak dari Sulan, Lingyu yang masih sanggup berdiri pun lantas mengeluarkan jurus yang sangat aneh, di mana dari sekujur tubuh Lingyu terlihat mengeluarkan lumpur hitam yang sangat menjijikkan. Ternyata lumpur hitam yang keluar dari tubuhnya adalah perwujudan asli dari teknik Rafa atau teknik petir KW yang Lingyu kuasai. Sebagaimana yang dijelaskan di episode sebelumnya, Lingyu hanya bisa menguasai teknik petir KW karena ia sudah tidak perjaka lagi, dan lumpur hitam ini adalah simbol dari ketidaksuciannya. Setelah Sulan kerepotan dengan lumpur hitam milik Lingyu, tiba-tiba sosok kakek Sulan datang mampir untuk memberikan sedikit wejangan kepadanya. Yang mana wejangan itu adalah cara bagaimana mengendalikan kekuatan asli teknik Leva agar bisa mengalahkan teknik Rafa. Yang ternyata sejak kecil Sulan sudah diajarkan semua yang perlu ia ketahui tentang teknik-teknik tersebut. Dan setelah kehadiran kakeknya itu, akhirnya Sulan bisa mengatasi teknik Rafa milik Lingyu. Nah, 老师和同学会不会把我的 不是所有的欲望都一无是处。 Tidak berhenti sampai di situ, setelah sama-sama tumbang terkena teknik masing-masing, Sulan pun kembali memusatkan kekuatannya untuk serangan terakhirnya, di mana serangan terakhir ini adalah teknik yang ia kembangkan sendiri melalui latihannya bersama Bao Bao, dan teknik itu disebut dengan teknik cacing panjang putih. Namun setelah mengeluarkan teknik terakhirnya, ternyata Lingyu masih bisa menghindarinya walaupun agak kerepotan. Setelah berlari ke sana kemari dan mencoba menghindari jurus tersebut, Lingyu pun menyadari kalau jurus cacing putih milik Sulan bisa dimanfaatkan untuk berbalik menyerangnya. Namun setelah dicoba, ternyata Lingyu malah salah prediksi, karena ternyata cacing putih itu bukan sekedar dikendalikan oleh Sulan, tapi bergerak sendiri mengincar targetnya. Selanjutnya
setelah terkena jurus terakhir Sulan dengan telak, yang walaupun tubuhnya sudah tertatih-tatih, ternyata Ling Yu masih mempunyai cukup kekuatan untuk bangkit dan membalas Sulan. Sulan yang sudah siap menerima serangan Ling Yu pun bersiap-siap di posisinya. Namun naas, setelah mengeluarkan jurus cacing putih tadi, ternyata Sulan sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk bisa menggunakan leva. Yang akhirnya Sulan pun harus pasrah untuk merelakan kalah dari Ling Yu dan tidak mendapatkan gelar Tianxi. Dan yap, ternyata Sulan masih berdiri tegak dan malah Ling Yu yang terkapar di tanah. Belum diketahui penyebab pastinya, tapi Ling Yu beranggapan kalau ia tiba-tiba lemas dan terjatuh sebab efek dari menggunakan jurus Rafa secara berlebihan. Dan dengan terkaparnya Ling Yu di pertandingan terakhir bela diri manusia super ini, maka Sulan pun dinobatkan sebagai pemenangnya. Setelah kalah dari Sulan dan tidak berhasil merebut gelar Master Tianxi, Ling Yu pun meminta maaf kepada Master Agung karena telah mengecewakannya. Namun bukannya marah, Master Agung malah terlihat senang dan memberitahukan alasan kenapa Ling Yu bisa kalah. Yang rupa-rupanya Ling Yu kalah dan tumbang di saat-saat terakhir bukan karena terlalu berlebihan dalam menggunakan teknik Rafa, tapi karena Master Agung sendiri yang merencanakan hal tersebut dengan menuangkan sejenis racun ke makanan Ling Yu agar Ling Yu terkapar dan tak berdaya setelah menggunakan teknik Rafa. Namun yang anehnya ternyata Ling Yu tidak marah sama sekali sudah dicurangi oleh Master Agung dan malah membalas senyum kepadanya. Setelah kontes selesai, Sulan pun dinobatkan sebagai pemenang dan harus menerima gelar Master Tianxi dan juga hadiah dari Master Lu Jin, yakni teknik jimat langit, salah satu dari 8 teknik ajaib yang pernah diciptakan di kalangan manusia super. Namun karena memang Sulan bukan tipe orang yang terpaku kepada kekuatan, ia pun enggan menerima teknik tersebut dan meminta Ling Yu sebagai juara kedua untuk menerimanya. Yang walaupun awalnya Ling Yu menolak, tapi akhirnya dia mau menerima teknik jimat langit dari Master Lu. Sampai. 晚辈愧疚。 Malam harinya sesuai janji Master Agung, karena Sulan sudah memenangkan kontes, Sulan pun dibawa ke ruangan khusus untuk menerima gelar Master Tianxi yang ke-100 beserta semua teknik dengan kekuatan yang akan dimiliki Sulan. Namun baru saja Sulan hendak dinobatkan menjadi Master Tianxi, tiba-tiba dari bawah kaki Gunung Longhu banyak sekali orang-orang yang datang untuk menyerang Istana Surgawi, yang ternyata orang-orang tersebut adalah kelompok Quan Xing yang hendak menghancurkan Gunung Longhu. Karena terlalu brutal dan terlalu banyaknya anggota klan Quan Xing yang menyerang, seluruh pendeta dan juga manusia super yang masih ada di Gunung Longhu pun mencoba melawan para Quan Xing untuk menghentikan mereka, termasuk Ling Yu, Master Lu Jin, dan juga Bao Bao. Tentu semua orang yang masih berada di Gunung Longhu harus terlibat untuk menghentikan para Quan Xing, karena Master Agung sedang melakukan ritual penyerahan gelar Master Tianxi kepada Sulan dan tidak bisa membantu mereka. Namun karena terlalu hebatnya para anggota Quan Xing yang disebut sebagai 4 bencana, yang mana di antara mereka ada Xia He sebagai anggotanya, Master Lu Jin dan juga Ling Yu pun sangat kesulitan untuk menghadapi mereka. Bahkan saking sulitnya, emosi Master Lu Jin harus sampai meledak-ledak dan meminta Ling Yu untuk segera pergi jika tidak ingin tewas terkena serangannya. Sementara semua orang yang sedang mencoba menghalau para Quan Xing, Master Agung yang masih berusaha untuk mewariskan gelar kepada Sulan, nyatanya tidak kunjung berhasil padahal sudah dicoba sebanyak 3 kali. Heran kenapa tidak juga kunjung berhasil kepada Sulan, Master Agung pun mempertanyakan kesiapannya dalam menerima gelar tersebut, yang ternyata setelah proses yang begitu panjang dan melelahkan, rupa-rupanya Sulan sendiri tidak ingin menerima gelar Master Tianxi alias menolak menerima semua kekuatan yang akan diwariskan kepadanya. Bukan tanpa alasan Sulan menolaknya,
dirinya, sebab ia tahu setelah Master Agung mewariskan gelar tersebut, maka Master Agung sendiri akan tewas. Setelah gagal mewariskan gelarnya kepada Sulan dengan emosi yang meledak-ledak, Master Agung pun melampiaskannya dengan ikut membasmi para Kuan Sing yang saat itu hendak meluluh lantahkan Gunung Longhu. Yang ternyata kekuatan Master Agung sendiri sangatlah hebat, bahkan bisa menjatuhkan puluhan orang hanya dengan kibasan tangannya. Sementara di tempat lain, Ling Yu yang dibawa oleh Xia He untuk berduel dengannya malah terlihat ragu saat hendak memukulnya. Dan bukannya berduel, mereka malah hampir beradu lambe karena Ling Yu yang tidak bisa menyakiti Xia He. Rupa-rupanya alasan Ling Yu tidak bisa menyakitinya adalah karena dahulu mereka pernah menjalin sebuah hubungan yang sangat intim. Yang dimana penyebab Ling Yu tidak bisa menguasai teknik leva adalah karena keperjakaannya yang diambil oleh Xia He. 变成了一个全性妖人，变成了。那天，我接受了自己。啊，师傅，那边留给我，好自为之吧。 Setelah urusannya selesai dengan Ling Yu dan Xia He, Master Agung lantas pergi ke tempat Master Lu Jin yang sedang mengamuk karena ulah empat bencana dari Kuan Xing. Namun bukannya membasmi empat bencana, Master Agung malah meminta mereka untuk segera pergi dari sana jika tidak ingin tewas, karena dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan amukan Master Lu Jin. Yang karena mereka tahu kekuatan Master Agung yang begitu dahsyat, empat bencana pun lari luntang-lantung karena takut akan dibasmi. Yang dimana setelah berhasil mengatasi Master Lu Jin, para Kuan Xing pun berhasil dipukul mundur sehingga Gunung Longhu masih bisa diselamatkan. Namun ketika mengira Gunung Longhu sudah berhasil diselamatkan, tiba-tiba ada kabar yang sangat mengejutkan dari atas gunung di kediaman Master Jin Jong. Yang rupa-rupanya saat mereka semua sedang turun gunung untuk menghalau para Kuan Xing tadi, ada seseorang yang menyusup ke sana dan berhasil membunuh Master Jin Jong. Sedih, emosi, dan perasaan yang bercampur aduk pun tak bisa lagi disembunyikan oleh para pendeta Gunung Longhu dan juga Master Agung karena telah kehilangan sahabatnya. Tidak ingin melewatkan jejak apapun, Shushan lantas meminta salah satu karyawan paket ekspresnya untuk melihat dan mencari tahu siapa pelaku yang telah membunuh Master Jin Jong. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh karyawan Shushan, akhirnya mereka pun menemukan siapa pelakunya. Yang rupa-rupanya pelakunya adalah salah satu pendeta yang selama ini merawat Master Jin Jong sendiri. Dan ternyata dia adalah penyusup dari klan Kuan Xing, yakni wakil ketua klan Kuan Xing yang bernama Gong Xing. Ya, ternyata Gong Xing selaku wakil ketua klan Kuan Xing telah menyusup ke dalam Gunung Longhu selama 3 tahun untuk mengorek sebuah informasi, di mana ia berpura-pura menjadi pendeta di sana untuk mendapatkan informasi tentang peperangan Jiang Xin dan juga teknik aliran energi milik kakek Sulan. Di mana ternyata Gong Xing ini mengetahui sebuah rahasia yang bahkan semua orang termasuk Master Agung sendiri tidak tahu kalau sebenarnya dahulu Master Jin Jong sudah bertemu dengan Jiang Xilin kakek Sulan saat turun gunung mencarinya. Bahkan Master Jin Jong sendiri sempat diberitahu alasan Jiang Xilin masuk ke klan Kuan Xing dan juga rahasia teknik aliran energi yang katanya dibuat demi kebaikan dunia manusia asing. Namun karena menurut Jiang Xilin sendiri pilihannya itu akan sulit dimengerti oleh klan Tianxi dan mungkin akan membahayakan Master Jin Jong, ia pun meminta Master Jin Jong untuk menyimpan rahasia itu rapat-rapat sampai akhir hayatnya. Jika kita berubah, saya tidak akan memberitahu. Sudah jatuh, 我就辛苦你了，后悔。我这么推测，很有道理吧？你怎么知道这件事？ Yeah.
Setelah tewasnya Master Jin Jong, para tetua pun melakukan rapat dadakan karena ada masalah yang jauh lebih besar dan juga lebih berbahaya ketimbang serangan Quan Xing. Yang ternyata setelah kepergian Master Jin Jong, Master Agung pun memutuskan untuk turun gunung untuk membalas dendam atas kematian sahabatnya itu. Yang dimana tindakan Master Agung untuk membalas dendam tersebut akan membuat dunia manusia asing kacau karena kekuatannya yang disalahgunakan. Para tetua pun hanya bisa berusaha untuk menghentikan Master Agung dengan segera. Namun sayang tindakan mereka kurang cepat karena Master Agung sudah mulai membantai satu persatu anggota klan Quan Xing untuk mencari Gong Xing, orang yang telah membunuh Master Jin Jong. Setelah membantai semua anggota klan Quan Xing yang Master Agung temui, Ling Yu yang seharusnya menjaga Gunung Longhu malah turun untuk menemui Master Agung. Yang ternyata tujuan Ling Yu turun gunung adalah tidak lain dan tidak bukan untuk meminta tolong kepadanya agar tidak membunuh Xiahi. Tentu permintaan yang sangat sulit itu pun membuat Master Agung sedikit bimbang. Namun setelah mempertimbangkannya, Master Agung pun setuju untuk tidak membunuh Xiahi sebab Ling Yu sangat mencintainya. Tapi Ling Yu harus menerima konsekuensi untuk keputusannya tersebut, yang mana Ling Yu harus keluar dari Gunung Longhu dan statusnya sebagai murid Master Agung pun akan dihapuskan. Namun walaupun begitu, Master Agung sendiri tidak membenci Ling Yu sama sekali. Xiahe, dan di sana di tempat yang kamu tunggu. Coba. Setelah 3 hari berlalu sejak Master Agung membantai klan Quan Xing, ia pun pergi ke padang rumput Ganbe untuk menunggu Gong Xing yang telah membunuh sahabatnya Master Jin Jong. Namun sebelum ia bertemu dengan Gong Xing, ternyata di sana sudah ada para tetua lainnya yang hendak menghentikan tindakan brutal Master Agung. Tapi karena para tetua tidak berani dan tidak sanggup untuk melawan kekuatan Master Agung, akhirnya hanya Master Lu Jin lah yang berani berhadapan langsung dengannya. Namun ternyata memang kekuatan Master Agung bahkan tidak sebanding dengan 9 tetua lainnya. Setelah tidak ada lagi yang menghentikan Master Agung, ia pun langsung berhadapan dengan Gong Xing, orang yang telah membunuh sahabatnya. Namun walaupun nyawanya sudah benar-benar ada di tangan Master Agung, nyatanya Gong Xing masih tetap tenang dan malah meminta satu atau dua pertanyaannya dijawab oleh Master Agung sebelum ia tewas. Yang ternyata Gong Xing juga mengetahui kenapa Master Agung sangat ngebet ingin menjadikan Jiang Sulan sebagai Master Tianxi selanjutnya. Rupa-rupanya selama ini Master Agung sangat khawatir kalau peperangan Jiang Shen akan terulang kembali, karena teknik aliran energi yang selama ini dicari-cari oleh semua orang masih ada di tangan Jiang Sulan, cucu Jiang Xilin. Maka dari itu Master Agung berharap jika Sulan menjadi Master Tianxi selanjutnya, diharapkan tidak akan ada orang lagi yang berani mengganggunya atau bahkan mencoba merebut teknik aliran energi. Namun sayang ternyata Jiang Xilin tidak mau menerima gelar tersebut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata selama ini Master Agung sebenarnya juga tahu kalau Master Jin Jong sewaktu turun gunung sudah bertemu dengan Jiang Xilin. Namun dia tetap diam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan Master Agung juga tahu kalau 8 teknik ajaib yang diciptakan oleh masing-masing penciptanya berasal dari dunia lain, yakni dari dunia asal-usul kekuatan manusia super yang sebenarnya yang disebut sebagai Gua 24 Musim. Yuan bi zhe geng zhongyao de xingxi. 24节骨 Belum diketahui apa dan di mana sebenarnya Gua 24 Musim ini. Namun yang pasti setelah mendengar dan menjawab pertanyaan Gong Xing, akhirnya ia pun tewas di tangan Master Agung. 邪不压正。
Setelah beberapa hari berlalu, Master Agung yang sudah mengamuk dan mengacaukan dunia manusia asing pun dihukum penjara seumur hidup di tebing Gunung Longhu atas perbuatannya. Culan yang mengetahui hal tersebut lantas menyambanginya untuk meminta maaf karena tidak bisa menerima gelar Tianxi waktu lalu. Namun Master Agung sudah tidak mengharapkan apa-apa dari Culan dan memintanya untuk mengejar Luliang jika mereka ingin mengetahui kebenarannya. Karena di tangan Luliang ada ingatan dari Master Jinjong tentang rahasia teknik aliran energi dan juga mungkin letak di mana gua 24 musim berada untuk mengetahui asal usul bau-bau. Setelah semua yang terjadi, kita akan beralih ke Gunung Wudang dengan Wang Ye yang saat itu hendak mengunjungi gurunya. Karena sudah satu minggu, gurunya tidak ingin berjumpa dengannya. Bahkan selain tidak ingin melihat Wang Ye, gurunya bahkan mengusirnya dari gunung karena telah memperlihatkan teknik Kimen perubahan ruang di kontes waktu lalu. Yang ternyata teknik Kimen perubahan ruang ini adalah salah satu dari 8 teknik ajaib yang selama ini disembunyikan dari dunia manusia asing. Tai Shi Ye, kamu masih di Wudang untuk apa? 你已经正式被武当除名了。 Setelah diusir dari Gunung Wudang, Wang Ye pun akhirnya kembali ke keluarganya yang saat itu berada di kota. Ternyata selama ini walaupun Wang Ye dikenal sebagai pendeta, rupa-rupanya dia adalah anak konglomerat yang sangat terpandang. Dan lagi setelah sampai di rumah, Wang Ye baru mengetahui ternyata alasan ia diusir dari Gunung Wudang bukan karena telah memperlihatkan teknik perubahan ruang, tapi karena ayahnya meminta Master Gunung Wudang untuk mengusirnya dari sana supaya Wang Ye bisa meneruskan semua kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya. Namun ketika baru saja sehari tiba di rumah, Wang Ye mendapati kalau rumahnya pernah disatroni oleh beberapa manusia asing dan orang tuanya bahkan juga menjadi target mereka. Entah apa tujuannya, semua itu bisa Wang Ye ketahui sebab kamar dan semua lemari yang selama ini ia tinggalkan tidak berdebu sama sekali. Dan terlihat jejak kekuatan manusia super telah membersihkan seluruh tempat-tempat tersembunyi di rumahnya. Dan karena waspada, Wang Ye pun mencoba berjaga di sekitar rumah untuk menangkap orang-orang tersebut. Hingga pada suatu malam, Wang Ye malah mendapati ada sebuah mobil mencurigakan parkir di dekat rumahnya. Yang setelah ditangkap, ternyata mereka adalah Jang Sulan dan Feng Bao Bao. Halian? Tengok. Setelah bertemu dengan Jang Sulan dan Bao Bao, Wang Ye lantas meminta mereka untuk ikut mencari manusia-manusia super yang bisa dipekerjakan untuk melindungi orang tuanya di rumah. Namun saat di tengah jalan, ternyata Bao Bao menyadari kalau ada mobil yang sejak tadi mengikuti mereka. Yang sepertinya merekalah orang-orang yang telah masuk ke dalam rumahnya dan mengincar orang tua Wang Ye. Wah. Namun setelah Wang Ye berhadapan langsung dengan mereka, ternyata ia menyadari kalau teknik yang digunakan oleh ketiga orang bertopeng ini adalah teknik Wuho, yakni teknik yang digunakan oleh Zhu Qing, orang yang pernah ia lawan di kontes bela diri manusia super. Setelah mengetahui kalau Zhu Qing telah mengerjainya, mereka pun duduk bersama untuk berunding mencari tahu siapakah sebenarnya orang yang hendak mengincar teknik perubahan ruang milik Wang Ye. Namun karena minimnya informasi, Sulan pun memberikan ide kepada Wang Ye agar ia menyewa seseorang dari pihak ekspedisi mereka untuk mencari tahu. Tapi ternyata Wang Ye sudah memiliki kandidat yang cocok untuk ia pekerjakan, yakni Jang Sulan sendiri. Namun karena Sulan tidak mau menjadi mata-mata untuk Wang Ye, Zhu Qing yang juga akan membantu mereka sebisa mungkin pun mengiming-iming Sulan dengan bayaran yang cukup tinggi bila ia bersedia. Dan setelah mendengar duit, fulus, Feng Bao Bao malah langsung menyebutkan harga bayaran mereka yang sangat mahal. Tentu. Tentu. 1亿.
Setelah menerima bayarannya selama 3 hari, Sulan dan Bau-Bau pun menjadi mata-mata untuk mencari tahu siapakah orang yang hendak mencuri teknik perubahan ruang milik Wang Ye. Dengan sangat serius, Sulan dan Bau-Bau terus mencari orang-orang tersebut hingga pada akhirnya mereka pun menemukan ternyata ada 11 orang mata-mata yang selama ini mengawasi Wang Ye. Namun setelah berhasil menangkap ke-11 orang yang memata-matai Wang Ye, ternyata mereka sama sekali tidak ingin membuka mulut untuk memberitahukan siapakah sebenarnya orang yang telah memerintahkan mereka. Dan karena Wang Ye, Sulan, dan juga Zhu Qing tidak ingin membunuh para mata-mata ini, mereka memutuskan untuk memakai cara lain untuk mencari tahu siapa orang yang menginginkan teknik perubahan ruang miliknya, yaitu dengan masuk ke dunia dalam. Di mana dunia dalam ini adalah gabungan teknik Qimen dari Zhu Qing dan juga teknik perubahan ruang milik Wang Ye untuk membuka pintu ke dalam dunia lain. Di mana di dalam dunia lain ini mereka bisa mencari tahu jawaban apapun yang mereka inginkan selama mereka bisa memecahkan bola kristal dari kunci jawaban itu. Namun setelah mereka mengetahui siapa orang yang hendak merebut teknik perubahan ruang milik Wang Ye, Sulan yang selama ini mencari jawaban tentang siapakah orang tua Bau-Bau dan dari mana asalnya, lantas mencoba mencari tahu di dunia dalam tersebut untuk mencari jawabannya. Namun tindakan gegabah Sulan itu membuat nyawa mereka terancam. Karena apabila mereka tidak bisa mengendalikan dunia dalam setelah jawaban muncul, maka mereka semua mungkin akan tewas. Dan ketika jawabannya akhirnya muncul di hadapan Sulan, ternyata Sulan tidak mendapatkan apa-apa dan hanya melihat Bau-Bau yang saat itu ada di dalam gerbong kereta api. Setelah berhasil selamat dari dunia dalam, Sulan dan Bau-Bau lantas bergegas pulang karena tugas mereka dengan Wang Ye sudah selesai. Namun di pertengahan jalan tiba-tiba ada nomor yang tak dikenal menelponnya dan meminta Sulan untuk segera datang ke sebuah tempat untuk menemuinya. Sulan yang tidak menaruh curiga sedikit pun lantas pergi ke tempat tersebut untuk mencari tahu. Dan ketika sampai di sana ternyata orang yang meminta bertemu dengannya adalah Lu Liang. Ternyata Lu Liang kali ini menemui Sulan untuk menitipkan sesuatu kepadanya, yakni sebuah ingatan. Dimana ingatan itu adalah milik kakek Sulan tentang kebenaran 8 teknik ajaib dan juga ingatan milik Lu Liang sendiri. Entah kenapa Lu Liang sampai menitipkan ingatan tersebut, tapi sepertinya semua itu karena Lu Liang saat ini sedang diburu oleh keluarganya sendiri dan juga pihak Wang Xing yang selama ini menjadi klannya. Setelah tertangkap, Lu Liang lantas disiksa, dicambuk oleh kakaknya sendiri yakni Lu Gong dan kakeknya Master Lu. Ternyata alasan Lu Liang ditangkap karena dahulu ia telah mengkhianati keluarganya setelah dituduh membunuh adiknya sendiri yang bernama Xiao Huan. Bukan hanya itu, Master Lu juga menginginkan informasi soal 8 teknik ajaib yang ada padanya. Namun saat ditanya perihal rahasia 8 teknik itu, Lu Liang lantas membocorkan salah satu teknik ajaib yang berhubungan dengan teknik penerawang jiwa keluarga mereka, yakni teknik sepasang tangan. Kau ini tidak ada hubungannya.
Terlepas dari benar tidaknya Lu Liang telah membunuh adiknya Xiao Huan dan apa itu sebenarnya teknik sepasang tangan, Master Lu pun lantas mencoba membujuk Lu Liang untuk segera menyerahkan ingatan kakek culan perihal 8 teknik ajaib, di mana Master Lu berjanji jika Lu Liang mau memberitahukan tentang rahasia 8 teknik ajaib ini, maka ia akan dibebaskan dan akan bisa kembali ke dalam keluarga Lu. Namun ternyata setelah Lu Liang bersedia memberitahukan ingatan yang ia dapat dari kakek culan, tiba-tiba sementara itu di perusahaan paket ekspres ternyata sedang mengalami gangguan atau error sistem yang menyebabkan banyak sekali paket salah antar tidak sesuai dengan tujuan. Ternyata setelah dicek, rupa-rupanya gangguan itu disebabkan oleh orang-orang Quan Xing yang mencoba membobol database mereka untuk mencari tahu perihal 8 teknik ajaib. Karena bingung harus mencari tahu siapakah orang Quan Xing yang mencoba mencuri data-data mereka, Sulan lantas bertanya kepada salah satu asisten perusahaan paket ekspres yang bernama Gao Erzuang. Dia bukan manusia, melainkan sistem yang selama ini mengelola data-data perusahaan dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan kacamata milik Susan. Setelah bisa melihat Erzuang, Sulan lantas bertanya kepadanya untuk mencari tahu siapa dan kenapa orang-orang sangat menginginkan informasi tentang 8 teknik ajaib. Namun karena data-data perihal 8 teknik ajaib ini hanya sedikit yang bisa Erzuang dapatkan, ia pun meminta Sulan untuk memikirkannya sendiri dan mungkin bertanya kepada orang yang lebih mengetahuinya. Dimana setelah berpikir agak lama, Sulan pun tahu siapa orang yang bisa memberitahukannya perihal 8 teknik ajaib ini, yakni Master Lu. Namun sayangnya begitu menemui Master Lu, ternyata ia enggan berbicara kepada Sulan karena masih ngambek dengan Master Agung yang waktu lalu memukulnya. Dan karena memang otak Sulan sangat encer dengan masalah seperti ini, Sulan pun menggunakan cara licik dengan menyogok Master Lu agar ia mau berbicara. Setelah berhasil disogok, Master Lu pun menceritakan asal muasal dari 8 teknik ajaib, yang mana 8 teknik ajaib ini diciptakan oleh 9 orang dari 36 pencuri yang berhasil selamat, termasuk kakek culan. Namun sampai saat ini tidak diketahui bagaimana mereka bisa menciptakan 8 teknik ajaib, karena sejatinya untuk menciptakan teknik ajaib mereka membutuhkan waktu setidaknya 100 tahun untuk membuatnya sempurna. Namun kesembilan orang ini bisa menciptakan dan menyempurnakannya hanya dalam kurun waktu 1 malam. Dan walaupun mereka ada 9 orang, tetapi satu orang di antaranya diketahui tidak bisa memikirkan teknik ajaib apa yang akan ia ciptakan. Orang tersebut bernama Wu Gensheng. Namun walaupun gagal menciptakan teknik ajaib, ternyata diketahui kalau Wu Gensheng ini sangatlah hebat, bahkan kekuatannya sebanding dengan 8 teknik ajaib, yang mana ternyata Wu Gensheng dahulunya adalah ketua dari klan Quan Xing yang disebut Sang Iblis. Karena masih heran kenapa dan di mana kesembilan orang ini menciptakan teknik ajaib, Sulan pun kembali bertanya kepada Master Lu apakah mungkin ada tempat khusus yang mereka gunakan untuk menciptakan teknik ajaib ini hanya dengan satu malam. Dan ternyata benar menurut rumor bahwa kesembilan orang ini dulunya menciptakan 8 teknik di sebuah tempat yang tidak diketahui letaknya dan tempat itu disebut Gua 24 Musim. Ucapan ini persis dengan yang dikatakan oleh Gong Xing sebelum ia tewas di tangan Master Gong. Bahkan rumornya tempat ini bisa memberikan kekuatan yang amat dahsyat, sampai-sampai bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dan mendengar ucapan itu dari Master Lu, Sulan pun jadi menduga kalau Bao-Bao sebenarnya berasal dari Gua 24 Musim ini. 24节骨能逆天改命，让这这一定是封天养为了保命。 Dan kita akan beralih kepada kelompok Quan Xing yang saat ini sudah mendapatkan ketua baru, yang ternyata ketua baru yang saat ini memimpin Quan Xing adalah Lu Liang. Yap, sebagaimana yang kita tahu kalau tadi Lu Liang sudah dipotong kaki dan tangannya oleh Master Lu, namun kini ia bahkan terlihat sehat walafiat, bahkan kaki dan tangannya masih utuh, tidak tergores sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita flashback untuk mengetahuinya.
Ternyata setelah kaki dan tangan Luliang dipotong, tiba-tiba darah yang berceceran di tanah mengeluarkan kekuatan yang sangat aneh. Yang mana darah itu langsung kembali kepada Luliang dan membuat tangan beserta kakinya utuh kembali seperti sedia kala. Yang rupa-rupanya inilah yang disebut sebagai teknik ajaib sepasang tangan yang selama ini dicari-cari oleh keluarga Lu. Dan untuk lebih jelas tentang apa itu teknik ajaib sepasang tangan, kita akan mundur jauh saat Luliang masih umur 9 tahun dengan adiknya Xiaohuan yang selama ini dituduh kalau Luliang lah yang telah membunuhnya. Dan semua cerita teknik sepasang tangan berawal dari sini. Saat itu adiknya Xiaohuan saat mereka pulang sekolah memberitahukan satu teknik penerawangan jiwa yang tidak diketahui oleh keluarga Lu. Dimana kalau keluarga Lu selama ini hanya bisa mengambil dan mengembalikan ingatan seseorang dengan kekuatan penerawang jiwa, Xiaohuan sebagai keluarga terkecil ternyata mampu menciptakan teknik baru, yakni menghapus ingatan seseorang dan membuat ingatan yang baru sesuka hatinya. Karena heran, Luliang pun bertanya perihal dari mana ia belajar teknik tersebut. Xiaohuan hanya mengatakan kalau teknik itu ia pelajari dari seorang nenek. Ya bukan Lu Jia cai you minhe shu lo, na zenme ban? La po po. Ternyata nenek yang Xiaohuan bicarakan bernama Duan Muying. Dia adalah salah satu dari kesembilan orang pencuri yang berhasil menciptakan 8 teknik ajaib. Dan teknik ajaib sepasang tangan dialah yang menciptakannya. Namun setelah berhasil menciptakan teknik tersebut, entah bagaimana caranya, Duan Muying berhasil ditangkap oleh keluarga Lu dan menyekapnya di sana selama 80 tahun. Dan alasan dia ditangkap tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memaksanya menyerahkan teknik sepasang tangan. Namun karena Duan Muying tidak sudi menyerahkan teknik ajaibnya itu begitu saja, maka keluarganya pun hanya bisa mendapatkan setengah kekuatan tersebut, yakni yang sekarang menjadi ciri khas keluarga mereka, yaitu teknik penerawangan jiwa. Namun karena tidak puas dengan hanya setengah kekuatan teknik dari sepasang tangan, Master Lu terus memasungnya di dalam gua sembari terus menyedot darah Duan Muying setiap kali ada anggota baru yang lahir. Semua itu dilakukan Master Lu karena ia telah meneliti kalau kekuatan sepasang tangan seharusnya berasal dari darahnya. Namun tetap saja setelah 5 generasi tidak ada satupun dari keluarga Master Lu yang menguasai teknik ajaib sepasang tangan. Dan hingga suatu ketika saat Xiaohuan yang terlalu sering berkunjung ke tempat Duan Muying dikurung tanpa ada yang mengetahuinya, Duan Muying pun memutuskan untuk memindahkan jiwanya ke dalam tubuh Xiaohuan agar ia bisa bebas dari gua yang selama ini mengekangnya. Setelah Duan Muying bebas dengan memindahkan jiwanya ke dalam tubuh Xiaohuan, ia pun segera pergi dari kediaman keluarga Lu saat keluarga mereka sedang merayakan hadirnya keluarga baru, yakni seorang jabang bayi generasi ke-6. Luliang yang saat itu sedang berada di sana dan melihat adiknya Xiaohuan pergi diam-diam pun mengikutinya. Namun tiba-tiba saat berada di pinggir jurang, Luliang malah terkena teknik sepasang tangan dari Duan Muying yang akhirnya seolah-olah Luliang telah mendorong adiknya jatuh ke dalam jurang. Setelah mengetahui tentang asal-usul teknik ajaib sepasang tangan, kita akan kembali dengan Zhang Shulan yang sedang memata-matai Luliang yang saat itu datang menyerang anggota Quan Xing yang tersisa. Karena tidak bisa membiarkan Luliang bertindak lebih jauh, Shulan lantas menghampiri Luliang dan menanyakan alasannya. Ternyata selama ini Luliang masuk ke dalam klan Quan Xing selain kabur dari keluarganya. Ia juga berusaha terus mencari kebenaran tentang keberadaan Duan Muying yang telah membawa tubuh adiknya Xiaohuan dan membuatnya difitnah telah membunuh adiknya sendiri. Dan karena waktu lalu Shulan diberi 2 ingatan oleh Luliang untuk Shulan ketahui. Akhirnya Luliang pun membuka ingatan itu dan memberitahukan kalau kakeknya dahulu menciptakan 8 teknik ajaib itu bersama Duan Muying. Yang mana teknik sepasang tangan yang diciptakan oleh Duan Muying adalah kekuatan yang bisa menghapus dan memberikan ingatan kepada siapapun. Dan juga membuatnya abadi karena bisa menumbuhkan kembali organ tubuh yang telah terpotong. Dimana setelah mendengar penjelasan tersebut, Shulan pun akhirnya menyadari kalau ingatan bau-bau mungkin saja Duan Muying lah yang telah menghapusnya. Saya
Setelah mengetahui kalau Duan Muying adalah dalang dibalik hilangnya ingatan Bao Bao, Sulan dan Bao Bao pun lantas pergi ke tempat panti jompo untuk mencarinya di sana. Karena sesuai informasi yang diberikan oleh Er Juang, seharusnya Duan Muying sekarang ada di panti jompo itu. Dan setelah Sulan mencarinya ke sana kemari, akhirnya ia bisa menemukan Duan Muying dan membawanya. Namun begitu hendak membawa Duan Muying pergi, tiba-tiba ternyata Luli yang sudah berada di sana dan mencurinya. Setelah berhasil mencuri Duan Muying, Luliang lantas mencoba menerawang jiwanya untuk mencari tahu keberadaan adiknya, Xiaohuan. Namun setelah dicoba berkali-kali, ternyata ia tidak bisa menemukan keberadaan adiknya karena tubuh Duan Muying yang sudah kosong dan hanya tinggal satu ingatan yang tersisa dari Xiaohuan. Setelah mengetahui kalau jiwa Duan Muying memang benar-benar sudah dipindahkan ke dalam tubuh adiknya, Luliang pun meminta satu lagi ingatan yang dititipkan kepada Sulan tentang asal-usul teknik ajaib, di mana Luliang kali ini hendak membuka ingatan itu dan bekerja sama dengan Sulan untuk bisa menemukan adiknya Xiaohuan dan juga menemukan asal-usul Bao Bao. Namun begitu Luliang membuka ingatan tersebut, tiba-tiba dimensi yang ada di sekitar mereka pun pecah dan berganti dengan dimensi lain, yang ternyata ingatan tentang asal-usul 8 teknik ajaib yang disimpan oleh kakek Sulan adalah jalan untuk menuju Gua 24 Musim. Setelah jalan menuju Gua 24 Musim terbuka, ternyata kereta api yang selama ini ada di dunia dalam milik Wang Ye adalah kereta api menuju gua tersebut, yang mana dahulu perang Jiangxin dimulai dari kereta ini. Bahkan di dalam kereta itu mereka masih bisa melihat ingatan yang jelas dari ke-36 pencuri yang bergabung ke dalam klan Guanxing, termasuk kakek Sulan. Namun karena Sulan di sana untuk mencari Duan Muying, mereka pun fokus untuk mencarinya di setiap bagian gerbong karena sejak tadi mereka tidak bisa melihatnya. Namun ketika mereka terus mencarinya hingga ke gerbong belakang, bukan Duan Muying yang mereka dapati, tapi malah seorang pria yang saat itu sedang menangis tersedu-sedu. Karena penasaran kenapa pria itu menangis, Bao Bao pun mencoba melihat siapakah orang yang sedang ia tangisi di dalam peti mati, dan ternyata orang yang ada di dalam peti mati itu adalah Bao Bao. Ya, rupa-rupanya pria tersebut adalah ayah Bao Bao. Dan dari sini sudah diketahui kalau Bao Bao dahulu ternyata sudah pernah tewas. Namun dengan bersamanya mereka mengetahui fakta kebenaran tentang Bao Bao, di saat itu juga Duan Muying, orang yang mereka cari, muncul di hadapan mereka dan langsung menghampiri Bao Bao dengan mengatakan kalau dia tahu semua hal tentang asal-usulnya, yang ternyata ayah Bao Bao adalah ketua klan Guanxing, yakni Wu Genxiang. Namun untuk mengetahui semua detailnya, Duan Muying pun meminta mereka untuk ikut masuk ke dalam Gua 24 Musim yang selama ini menjadi legenda. Setelah masuk ke dalam Gua 24 Musim, mereka pun langsung melihat kalau di sana terdapat patung Bao Bao yang terlihat sedang tersenyum. Patung itu diukir oleh ayahnya Wu Genxiang sebagai bentuk rasa sayangnya kepada putrinya. Dan di gua inilah dahulu mereka, kesembilan orang termasuk kakek Sulan, menciptakan 8 teknik ajaib. Duan Muying pun menceritakan kalau dahulu Bao Bao memang pernah tewas dan dihidupkan kembali. Yang mana cara untuk menghidupkan Bao Bao adalah dengan mengumpulkan 8 teknik ajaib di wilayah khusus di gua tersebut agar bisa berhasil. Namun saat Bao Bao sudah bangun, ternyata Bao Bao tidak mempunyai ingatan sama sekali. Semua itu karena Duan Muying lah yang seharusnya bertugas untuk membangunkan ingatannya. Namun karena ia ditangkap oleh keluarga Lu dan dipenjara selama 80 tahun, maka dari itu Duan Muying tidak bisa hadir saat hari kebangkitan Bao Bao. Bao Bao, 失手。
Setelah mengetahui semua kebenarannya, Duan Muying lantas meminta Bao Bao untuk ikut ke wilayah khusus agar ia bisa mengembalikan ingatannya yang seharusnya sudah diberikan 80 tahun yang lalu. Namun karena Sulan merasa khawatir dan curiga kepada Duan Muying, Sulan lantas meminta Bao Bao untuk tidak menuruti perintahnya untuk masuk ke dalam wilayah khusus. Tapi karena memang Bao Bao sangat ingin tahu tentang ingatan apa saja yang ia punya bersama keluarganya dahulu, Bao Bao pun meyakinkan Sulan agar tidak usah terlalu cemas karena semuanya pasti akan baik-baik saja. Namun begitu masuk ke dalam wilayah khusus dan Duan Muying memulai ritualnya, ternyata benar apa yang dikatakan Sulan. Duan Muying bukannya mengembalikan ingatan Bao Bao, ia malah hendak menyedot semua kekuatan yang pernah ia berikan kepadanya saat dibangkitkan menggunakan 8 teknik ajaib. Semua itu dilakukan Duan Muying karena ia merasa kecewa karena dahulu saat dikurung oleh keluarga Lu, bahkan kedelapan sahabatnya itu termasuk kakek Sulan tidak ada yang menolongnya sama sekali. Dan sebab itulah Duan Muying hendak membalas dendam dan mencoba merebut 8 teknik ajaib yang ada di dalam tubuh Bao Bao. Namun ketika Sulan mengetahui kalau Bao Bao dalam bahaya, ia yang mencoba masuk ke dalam wilayah khusus untuk menyelamatkan Bao Bao pun tak bisa berbuat banyak karena wilayah itu dilindungi oleh semacam perisai yang tidak bisa ditembus dengan teknik apapun, bahkan teknik leva milik Sulan. Namun di saat Sulan sudah terkapar dan mengira kalau dirinya sudah tewas, ternyata ia saat itu sedang berada di alam bawah sadar akibat tenaganya yang sudah terkuras. Dan saat Sulan sedang berada di sana, tiba-tiba disinilah kekuatan sejatinya akhirnya bangkit setelah sekian lama, yakni teknik aliran energi yang diwariskan oleh kakeknya. Yang ternyata teknik aliran energi ini adalah teknik yang bisa meminjam atau memakai energi dari orang lain, bahkan energi yang ada di seluruh alam semesta. Yang berarti bisa disimpulkan kalau teknik aliran energi ini tidak mempunyai batas alias unlimited. Bahkan ketika Sulan sudah berhasil menguasai teknik tersebut, pancaran cahaya kehebatannya pun sampai menembus masuk angkasa. Yang mana setelah melihat kalau teknik aliran energi sudah dibangkitkan, akhirnya semua orang yang melihatnya pun meminjamkan kekuatannya kepada Sulan untuk bisa mengalahkan Duan Muying. Yang setelah meminjamkan kekuatan dari semua orang, akhirnya Bao Bao pun berhasil diselamatkan. Setelah berhasil menyelamatkan Bao Bao, Sulan yang hari itu terbangun pun dikagetkan karena dirinya yang tidak bisa berbicara dengan Susan dan Susi. Mengira kalau dirinya sudah tewas, ternyata ia hanya sedang dikerjai oleh mereka. Namun ketika Sulan senang mengetahui kalau dirinya belumlah tewas, ia dikagetkan dengan Bao Bao yang saat itu ada di hadapannya. Namun lupa, alias tidak ingat sama sekali kepada Sulan. Ya ternyata walaupun Bao Bao berhasil diselamatkan, rupa-rupanya ingatannya yang ada di dalam tubuhnya saat ini sudah kosong karena ditarik habis oleh Duan Muying waktu lalu. Dimana tentu Bao Bao pun jadi tidak mengingat Sulan sama sekali, bahkan semua kenangan yang sudah mereka lalui. Namun walaupun begitu, Sulan cukup puas walaupun Bao Bao tidak bisa mengingatnya, tapi setidaknya Bao Bao masih hidup dan masih bisa selalu berada di sisinya. Dan drama I'm Nobody berakhir sampai di sini. Kalian
Itulah dia drama I'm Nobody full 27 episode. Aduh keselur lur ya ampun, ngerangkum 27 episode sendirian gak ada yang bantuin. Aduh sangat melelahkan. Tapi ya alhamdulillah, terima kasih karena kalian masih stay mantengin episode ini sampai akhir. Jadi ya, lelahku pun terbayarkan. Dan mungkin sampai di sini aja rangkuman kita kali ini. Untuk kalian yang mau nonton fullnya, silakan nonton di situs resminya ya. Soalnya yang namanya rangkuman ya cuman spoiler lur, nggak mungkin bisa full. Pasti ada yang dipotong-potong demi kebaikan bersama dan demi kebaikan channel ini biar nggak kena takedown. Karena yang namanya rangkum film sangat-sangat beresiko lur. Yowes segitu aja lah ya. Jangan lupa subrek, like dan komennya. Kalau ada request film juga bisa tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekarang aku tak rebahan dulu. Kuol selepol soale. Ya, ya wis lah, arigato gozaimasu. Tak sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dan ciao.